Oke, cuy. Aku masih nyari kristal loh, yuk. Buy all kristal RGB. Enggak ada yang jual yang kristalnya. Anjir, udah dapet sih, cok. Alright, bro. Alright, catch. Gitu. Kayak si Peach ini. Wah, aku bilangin kok nggak pici ya. Bilangin sok, siapa Liong tadi gitu ya? Absen om. Ada Anugrah, ada Aras, ada Patier, ada Liombai, ada Kevin, ada Kenzo, ada Steven, ada wah rame cok level ini anjir. Tumben aku lab serame ini cok. Berapa tuh bang? 1000 cok. Nah. Eh yung ready tuh gini nih yung. Udah ready aku startupnya nih cok. Buku catatan juga udah ready nih. Sekarang waktunya beli toolsnya berarti nih. Ada Iki nipu. Oh ya ada Iki juga. Si penipu cok. Iki si penipu aduh. Masih aja inget Iki cok. Aduh. Enggak. Udah lupakan enggak. Gimana pendapat kasus Nyepi Marin? Ih, kenapa tuh ya? Aku enggak ngikut, Ar. Mana tuh, Ar? Kau tahu harusnya kau lebih dekat di sana, Jok. Penusukan itu kah? Gimana tuh? Ya biasa lah, Jok. Kok biasa, enggak biasa lah ya. Itu adalah gejolak kaula muda, Jok. Udah lupa sih ya, lupakan yuk. Oke, balik ke kontak ya. Hari ini aku live seperti biasa ya kan, Grotopia. Cuma ini sesi belajar Startupia namanya cuy. Elam mesti belajar. Bacot diem gue yang banyak. Eh cuy, rambut kuntilanak ada lagi cuy di store cuy. Ini bagus yuk, rambut nih yuk. Enggak aja. Cuma 250 ribu jam cuk, panjang rambutnya lu terbang jadinya cuk, bagus gak sih? 250 jam doang iya, tapi berapa WL nih kalau dibeli ya? Ini sebenarnya rambut Asirama Senju yuk. Oke, lupakan itu, kita balik ke konteks lagi ya, startup ya, kita akan belajar startup ini benar-benar gue belajar cuk, aku pure akan belajar, aku bakalan baca ya kan apa yang disuruh gitu tanpa bantuan sedikit pun juga. Jadi kalian tinggal lihat aja kejeniusanku dalam melakukan startup ya kali ini ya. Karena sampingnya ada rumus. Enggak ada, cuma enggak ada gitu, Cuk. Apa kalau rumus, Cuk? Enggak ada rumus-rumus, Cuk. Tuh lu lihat sendiri ya roles levelku ya. Kita lihat roles startupku tuh. Tuh, roles startup ya aku tuh nol, Cuk. Tapi kalian jangan salah cuy, aku tadi meriset sendiri kan apa ini fungsinya, apa ini itu, apa fungsinya, jadi aku beli semua item-item ini nih. Kalian lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, kayak Megan juga nih 3 nih aku beli, ini juga aku beli, ini juga 3 nih aku beli nih. Nah nanti fungsinya itu adalah dia menambah rating yang ada di sini nih, current ship rating tuh, rating kapal udah oke lah gitu, sekarang tinggal Miles Travel sama Star Captain skill ini. Enggak disapa isi ngapain nyapa Panuel tuh. Nyengkring juga kagak pernah tuh. Jangan sapa Panuel tuh. Udah ada dia minta rambut kunti juga. Itu kenapa case-nya Ar, kok tahu kayaknya lebih dite. Ini apa nih berarti nih sekarang aku berarti harus beli kartu-kartunya kan Yung Bay ya. Beli di mana Yung? Garatul, Jong. Kau bantu dikit lah, Jong.
Gak berfungsi kali cuk, Rumba ini cuk. Seharga Galatul 10 per 1 murah gak sih? Apa? Tuh aku gak tahu lagi Galatul ini berapa harganya cuk. Tergantung yang mana kan. Hah? Ya udahlah beli-beli aja kayaknya ini udah murah sih. Ora RP Starto level match. Yang kemarin mau dibahas nih. Mana aku tidur? Enggak, yang kemarin itu buy main infused namanya. Buy main MA infused. Harusnya kan buy magic infused. Jiknya enggak bisa jadinya buy ma infused. Infused coba cek. Beh, itu next project coba. Starfall kita beli 200 cuy. Yombay mana bisa coba. Teleporter chart ini mahal kali no, satu per satu no. Ya tele kan emang mahal tele, ibarat kayak stitches dia. Tuh habis lah kalau gitu TL cok. Beli berapa ya enaknya? Terakhir udah beli dia. Samain aja ya sama yang lain-lainnya, habis lu per WL ya habis dulu. Kebacot kok orang. 50 kebanyakan cok. 30, tactical drone 30. Ya beli-beli aja dah. Beli-beli aja. Hitung kan berapa red gemnya? Gemu kan? Enggak gemu, cok. Loh, ngapain start tuh enggak gemu? Lah, suka-suka aku dengar. Bocor. Rugi kali beli. Lah beli pakai gemu net juga dong aku. Iya kan, dapat gems. Oh iya juga ya. Ya udahlah, pakai gemu net aku. Ya tapi kan coba dulu sih kalau bisa. Mas skill pilku tuh pasti melebihi ekspektasi kalian, cuk. Tapi kapalnya enggak boleh 100 sih, tapi berapa 10 katanya kapal. Harus langsung 10 gitu. Ya, jadi kan nanti habis buat ini, buat ini. Kalau skill pil gitu ya. Wah, anjir gue nekat kali ini ya. Belajar begini nih. Ya udah lah ya. Biar gak kayak Yumbay cok, bodoh cok, gak tau starto aja gak tau cok. Itu gampang sih ada contekannya. Gak ada cok, aku pure nih tanpa contekan cok. Enggak maksudnya, kalau misalnya gak tau itu bisa liat contekan. Ya Yumbay mah begitu ya, pake contekan cukup aja. Main gini kok pake contekan cok. Oke, kita udah beli semua alatnya, kita bakalan balik lagi setelah selesai harvest. Apa yang harvest cok, orang langsung harvest? Messing deh. Nah ini udah. Jadi sekarang kita bakalan namanya startup ya cok. Ini kalian lihat sendiri bensinnya sendiri tuh udah full ya, tuh 500 full. Kalau ini apa namanya, kalau kalian fail ini bakal kekurang begitu loh. Sebelum kita starto itu wajib kita menggunakan yang namanya itu ini nih, aku kasih tahu kalian, acquisition scanner tuh. Ah pasti nggak tahu kan tuh, aku ajarin kalian tuh. Pakai itu. Iya bang, tahu bang. Ini acquisition scanner ini consumable ya, bisa rusak ya? Enggak. Masa sih nggak tuh? Enggak bisa pecah itu. Oke. Jadi pantas harganya mahal juga 45 ya. Oke. Sama kita pakai namanya Egg Benedict sama Aros cok. Apain cok, pakai Troller Man kan? Iya pakai Troller Man cok. Mancing. Apa sih Yumbay cok? Pakainya Egg Benedict aja kalau nambah-nambah XP. Kita pakai Egg Benedict 1 sama kita pakai namanya Skill Spice cok. Pakai jam juga enggak sih? Pakai sompean, pakai clover. Iya. Bacot anjing. Terus pakai mic lagi sama orang. Lagu. Oke, kita pakai skill spice. Oke, udah cok, let's go. Langsung mulai. Bentar lagi juga skill fail. Oh, enggak pakai gamonet cok, tapi sudahlah. Ini klik yang mana dulu ya? Klik yang tengah kan ini tuh. Begin Star Voyage, kita mulai di kapal Alpha Sector ya guys ya. Tuh Alpha Sector bla bla bla. Ngapain gue bahas ini cok? Gas. Nah apa nih? Apa ini cok?
And stability use tactical drone. Nih, lu baca cuy, let use a tactical drone to get an idea. Pakai drone katanya noh. Tuh, nih kan bener. Yang kedua apa nih? Your ship navigate out the dock. No need a developer to steal document. Dokumen berarti pakai stellar document tuh. Tuh, nih gua. Tuh. Kelar cuy, kelar cuy. Bliong, bro. Hah? Itu perlunya data apaan, apa jenis serangannya? Udah kelar coba apa kau juga? Itu baru sekali kan, no. harus semuanya kan? Wih, anjir dapet Sonic Katana desain langsung cok. Upa SBK. Ya anjir gigi cok. Oke, begin lagi cok. Bla bla bla, we cannot let them spread. Captain, let's take them out. Ini apa nih ya? Zenith H, ya jadi yang Han-Han begini, lu mulai dengan ntar buka Excel dulu cok. Any Han tuh kecuali Zenith Yung ya? Apa sih Yung? Nggak tahu bang, lah anjing Any Han udah bener cok. Kenapa jago bang? Ah ini dimulai dari drone dulu cok. Ah ini mah gampang anjing. Nah dimulai dari drone, tele, scan, blaster, tele. Drone apa nih anjing? Tatar cuy, gue harus fokus cok. Gue gak fokus gara-gara baca live chat yang terlalu banyak cok. Drone, tele, scan, blaster, tele. Teleport aku disuruh cok. Udah sih liat cok, tekan sih. Drone, tele, blaster mana Yung? Waduh. Blaster itu berarti disuruh buka sesuatu, mungkin biar kebuka blasternya. Scan, drone, tele, scan, scan dulu cok. Baru blaster, blaster baru tele cok. Tuh kelar cok. Kelar cuy, anjir gue mencem juga kelar. Itu dapat apa tuh? Imperial Starship Reactor. Puh, gini ini cepet kaya gue begini. Kalau lama gitu masih milih sih, gini nih rugi game-nya. Iya cuy, ini yang bayang ada nyuruh aku pakai game untuk botolanya. Apa nih? Random is triggering some strange trading something is up here. Press episode input to get there. As you pass nearby system, ini scan sih, kalau pilot data ini scan sih. Yakin aku pasti scan nih disuruh pertama nih. Ntar coba nyari di rumus dulu. Loh kok gak ada pilot cok? Oh ini data bener kan, kalau ini data itu. Oh ini data ternyata drone dulu men, hampir salah cok. Drone, tele, scan, drone, tele, scan. Drone, tele, scan, tele, dock. Nih, pasti dia nyuruh aku submit data ya. Kok nggak ada dock? Nih ya. Tuh, kelar lagi, cok. Tuh, dapat Imperial Starship Helm. Level 2. Oh, mahal, dok? Iya, cok. Star Captain skillku 3 langsung, cok. Kiki anjing. Ini udah bisa langsung nih ke lawan gini nih, lawan apa namanya? Ayo apa? Kronos cok. Kronos. Bikin star puyut lagi. Junker attack, nah kalau yang attack gini cuy. Oh ini attack, nah ini attack itu kalian mulai dengan drone shield. Lihat contekan. Siapa sih bikin contekan enggak bisa rapi banget, panjang-panjang kali dah. Kan belagu udah tahu dimudahkan dalam contekan sosok. Iya. Terus contekannya buatnya di Excel lagi kan. Kalau lebih gampang kalau enggak ada di Google. Iya, di pen-nya udah ada, gambarnya ada. Cek di Excel. Kan lebih enak, ya. Hah? Mau apa sih ini?
Drone shield top top. Oke, drone. Shield. Mana shield? Kenapa dia disuruh pakai shield? Karena nih, they have raised shield tuh. Ada bacaan shield. Jadi lu disuruh pakai shield. Habis ini, kenapa dia pakai top? Karena baca hoping to pin check or armor. Armor mungkin ya kata kuncinya di sini ya. Apa berit sini ya? Armor antara berit sini mungkin. Jadi lu disuruh masang yang namanya top. Top ini nyerang dong. Tata. The deck let the black bandit cupid as a percent upside the black bandit. The enemy is closing. Enemy is closing. Enemy artinya dekat kan. Hoping to find a chain on our side we respond can captain. Haruskah kita merespon karena musuh udah dekat gitu maksudnya. Jadi kita tembak gitu loh. Pakai top. Langsung aja Ibrahim beli. Direct hit. The enemy ship list to one side as missile rip gaping hole to plane the injuring. Dia udah terluka nih. Tapi belum kalah gitu. Dia udah terluka kapten tapi belum kalah. We need to press the assault. Ya, kita perlu ulti lagi gitu. Berarti kita lagi kasih lagi cuk. Menang nih tuh kan. Asal lu ngerti bahasa Inggris nih gampang men. Dua galactic bolt gua dapet noh. Let's go. Seru cuk, start tuh cuk. Yes, you learn the asteroid data. Inform you that rock is triggering some reading. Something is here. Perhaps we should investigate. Kita disuruh investigate. Berarti kan di drone dulu ya. Antara drone atau scanner nih. Tapi coba kita nyari di asteroid. Asteroid data ya, ini bukan asteroid. Oh, ini data. Ini data, ini berarti ini asteroid data berarti kan. Oh, ini data itu selalu dimulai dengan drone dulu. Drone dulu. The tactical drone rip with asteroid sound like good opportunity for some exploration. Kita disuruh nge-explore. Kalau nge-explore berarti kita harus teleport. Itu coba, teleport. Habis teleport ngapain nih? Scan, kenapa scan? Laga island have boarded us and they are attacking the crew. Your crew beam to lonely asteroid, let's see there anything of value here. Karena attacking the crew, dia nge-attack crew, berarti kita harus nama itu di harvers ya, attack kalau enggak, bentar, tadi apa ya, terakhir apa tadi kliknya? Tadi teleport, habis teleport disuruh scanner. Habis scan berarti tele lagi nih sekarang nih. Ya nggak ada tele cok, berarti beli liang belum nge-scan beli nge-scan cok scan tele habis tele scan tele baru dock teler dock tuh kelar cok kamis ya kamis. Dua spaceman kamis. Ini berarti mulai lagi nih. Enter the beta sector. Udah sampai beta ternyata cuy. Gas. Baru beta nih lagu. Tapi bagusnya gini gak sih, kapal ini khusus untuk alpha aja. Terus bikin kapal lagi-lagi satu tuh khusus untuk beta gitu gak sih? Atau alpha gimana? Alpha beta ya begitu. Itu buat ini apa? Buat demo beli. Buat game tuh alpha beta, kalau mau nyari break apa yang desain gitu ya kalau lampu start. Oh, berarti ini kalau aku mau ke beta, berarti kalau aku nih pakai blast segi satu di tempat yang baru, otomatis enter beta ini udah muncul gitu ya? Enggak, alpha lah. Wah, alpha lagi mulai dari awal lagi. Lah, karena ini namanya udah L99 alpha, cok, maunya ngeblast lagi satu namanya L99 delta beta gitu kan? Ya bisa dimundurin, beli kan itu bisa dimundurin ke alpha lagi ulang. Oh yang ini ya? Iya. Berarti bagusnya untuk kita naikin status skill itu mending main di alpha dulu kan ya? Alpha beta. Game mode net juga di alpha beta. Ini ke beta oke kali ya? Ke beta aja kali. Apa yang bisa bikin oke di beta ya? Karena dia dapat gini lebih banyak hadiahnya lebih bagus ya? Ya lebih bagus. Cuman gak terlalu bagus. Beta ada pergrizak ya? Belum Jok, belum beta Jok. Belum, beta belum pergrizak. Nextnya beta ya kan? Berarti emang foto-foto game aja berarti apa deh? Karena ada yang wah itu kan perasnya. Oh ini baru delta sektor, oh di delta baru dapat gitu. Oh delta. Ah Delta juga belum cuy, Delta baru dapat Starship Security Camera.
Makanya harus gini sih, makanya kalau main di apa-apa beta itu mungkin harus roll kan. Gresak itu epsilon ya. Berarti lagi berapa kali nih? Oh, lagi 3 kali, Cuk. Ini kan pertama di alpha, kedua di beta, ketiga di delta, keempat baru di grisak, Cuk. Ini enaknya gimana ya? Naik ke beta kah? Bikin aja yang baru. Dia bisa dapat Anubis Grapes. Mahal kan Anubis Grapes ini? Starship Airlock. Coba naikin aja, nggak nyoba-nyoba beli yang coba satu kapal sampai lewatin Growlactus, cobain aja dulu. Terus nanti bisa diturunin-turunin gitu? Nggak bisa. Hah? Bisa. Bisa kan? Sampai ke Alpha lagi kan? Oke. Coba aku naikin. Dalam artinya baik kayaknya itu. Enter beta sektor. Apa main di Alpha dulu ya? Beta sektor. Ngapain gitu ya? Hah? Kalau buat naikin kalau mau naikin skill itu, skill fail yang apa, skill yang ya kan itu baru berapa sih beliau? Baru 5 naik sampai 100-in dulu aja. Main di Alpha berarti kan? Iya, main di Alpha sampai 100 ya. Kalau udah 100 baru bisa naik ke Growlactus. Iya, ayo sampai belajar dulu di Alpha dulu ya, biar inget-inget cok gini. Light pod nih, too many light pod nih. By chance you pick the pet beacon stable in the first place, how could this happen, gotten so far out here? Pain beacon of station floating freely in the pod. Nah ini gak ngerti nih. Light pod nih gak ngerti juga. Kalau udah ngerti langsung gak ibrain aja. Light pod itu disuruh tele dulu. Tele scan mid supplies. Berarti kata kunci kenapa dia disuruh tele apa di sini ya? Pain is the floating freely in the pod also, how could this happen, gotten so far out here? Bacaan, you pick up the pain beacon of stasis but floating freely in the void of space. Oh, dia gini nih, dia floating, dia mengambang nih item ini. Terus bagaimana kamu bisa mendapatkannya gitu disuruh, Cuk. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Berarti kamu harus teleport. Enggak mungkin kamu ngedrone. Enggak mungkin kamu eye brain, space med atau key scanner, kamu disuruh teleport ke tempat itu gitu artinya. Kata kuncinya di sini nih. How could this have gotten so far out here? Wah. Oke. Okay. Next, using well placed teleport charger, you bring the light pod into your cargo by SMS. Let's start with high level scan. Tuh disuruhnya scan. Kata kuncinya scan di sini. Coba kita cek di rumus kan benar scan. Scan lagi. Karena kata kunci yang selanjutnya itu quickly cut the open and reactive passenger its payload startup again, but they are badly injured the long trip deep cryo, they need aid. Aid itu adalah kata kuncinya aid di sini. Aid ini adalah gini. Pertolongan pertama pasti disuruh pakai space med. Itu kan benar, Jo. Tuh, kalau tahu kata kuncinya enggak perlu lihat rumus. She was lucky enough to have her escape to pass the throw. Ah, yang panjang begini nih. Kalau pakai gemonet udah habis waktu nih. Makanya yang dibaca langsung lihat rumus. Amazing, we should help her on way on taking on installation captain. The super awake, dia udah bangun. Over the course of her day, a lot of healing. She tell you fantastic story of being a part of crew that set up a gigantic alien gigantic next exercise for a pink space around it. She was lucky enough to have her escape Potus, the one of the messer rope to the safety. Amazing, we should help her on her way as a main tanking for her information captain. Oh, bantu dia nih, dia udah reda. Supplies tuh. Ini nih. Clover apa? Buffnya? Buff dari clover apa? Sama. Ini apa namanya? 10% extra gem sama 10% extra block. Saat nge-break. Wih, dapat tactical drone aku dua, cuy. Tactical drone tuh apa ya? Wah, kena item-item ini dong. Current position we cannot don't continue that smuggler hunt. Present position we cannot land the continue operation captain. Let's take them out. We cannot let them continue the operation. Ini nih antara tactical drone atau scanner nih. Smuggler hunt. Ini hunt mungkin maksud dia. Drone dulu dong. Apapun yang hunt drone dulu, Jo. Ini sekarang aktif deh. Nah. To see if they have any active defense or weapon system, look clear to hit it.
we expected to be like doesn't have to any active defense. Doesn't have any active defense. Kita enggak punya defense yang aktif gitu. Enggak tahu kan apa disuruh nih. Harusnya sih cuma beda arti di sini bentar. Silk enggak muncul soalnya. The Dalits pop out on sensor right we are expected to be. It doesn't seem to have any active defense or weapon system. Depend or weapon system. Doesn't seem to have any active defense. Kita sepertinya enggak punya defense yang aktif atau sistem senjata. Looks like we are clear to head in. Seperti kelihatannya kita gampang untuk menyerang gitu artinya intinya lah. Berarti kan pakai top. Coba any hand habis drone tadi kan drone. Oh, tele ternyata cuk di rumusnya selanjutnya cuk. Tadi kan drone. Kenapa ini tele? Karena di sini udah dibilang it doesn't seem to have any active defense. Kelihatannya tidak ada defense yang aktif dan senjata juga. Jadi kita clear untuk jalan ke depan gitu. Jadi kita harus teleport gitu. Clear to head in, ini kata kuncinya, clear to head in. Teleport kita disuruh. Habis teleport, ini apa sekarang disuruh nih? All is clear the current area. But if the report are accurate, there are smuggler band somewhere here. Let's find them. Tuh. Kata kunci di sini adalah let's find them sama ini. There's a smuggler. Ada smuggler, aku enggak tahu smuggler itu apa. Intinya ada smuggler entah di mana gitu. Jadi ayo kita temukan. Apa yang dipakai sekarang? Scan lah, cuk. Kita scan dulu begitu. Tadi apa terakhir berarti? Blaster ini. Kalau di rumus ini blaster disuruh nih. Kenapa blaster? Kita cari kata kuncinya. Move mom, the car speed sign not far from your current position. The follow sensor reading into aim bus again. Agam pia pas ada lock mana boleh kontak apa lebih hati in some absurd way. The gam pia pas ada sekali power remote problem karya kami dan know what we did but it's damage our reputation all the same. You scan the area with quadri scanner into ambush. Again, smuggler led by brutal captain launch all attack up on our people. Dia menyerang kita gitu loh. Nah ini nih smuggler ini udah ada di dalam pesawat. Dia nyerang. Kan nggak mungkin dalam pesawat kita serang dengan torpedo, cuk. Ya nggak. Jadi kita harus tembak satu-satu dengan senjata. Tembak satu-satu dengan senjata itu adalah Giga Blaster ini. Karena posisinya smuggler ini udah ada dalam kapal. To attack on our people. Dia udah menyerang ini tim kita gitu loh. Kita habis sih bensinnya dulu. Kita pakai Giga Blaster, cuk. Nah, udah pakai Giga Blaster. Enggak sih keburu mati, cuk, tim gua, cuk. Riding with all the you can do all about it. The barbers say the well done. Now let's get our people back. Giga Blaster dulu lah ya. Mikir dulu ya. Tuh. Itu sekali quest 5 menit udah habis bensinnya. Tuh, take that. Smuggler's come. Ah, mungkin ini. Tuh, rasain. Smuggler udah KO gitu langsungnya dan Giga Blaster playing with white hot light. Giga Blaster tuh dia mengeluarkan api dengan cahaya putih dan apalah gitu. Your crew cut down the attacking bandit and the barbarous leader. Well done. Udah bagus. Now let's get our people back tuh. Disuruh kita membawa orang-orang kita kembali gitu. Dengan cara apa? Ya teleport, cuk. Kelar urusan, cuk. Tuh dapat apa tuh? Imperial Starship View Screen. Wih, MK2. Aku ternyata tuh beli MK-MK ini di Buy MK aja, nyari di mana-mana nggak ada loh. Di Buy MK aja masih banyak punya stok. GG World itu nggak Buy MK. Enter the beta, entar dulu. Iya. Yeah. We have got a report a Grezak Predator ship attacking Traveler and Imperial Interest Lab. We cannot let this continue, Captain. Let's take them out. Oh, Grezak attack, cuk. Grezak udah menyerang dia. Kita nggak bisa membiarkan ini continue gitu loh. Apa yang kita lakukan di awal buat ini? Nggak mungkin drone, seharusnya scanner sih. Coba cari rumus dulu. Attack ini ya, ini attack mungkin ya, ini attack. Kecuali output attack, berarti sama attack. Oh, drone dulu bener kan, di drone dulu.
tadi scanner ya, drone. Oh, kita disuruh nge-drone dulu biar tahu posisi musuh gitu. Nah, the Gresak warship pop up on our sensor tuh, udah masuk dalam sensor kita. Defense up tuh, defense up. Like what we expected to be the raised shield and armor weapon. They have raised shield and weapon. Looks like diplomacy is not an option. Ah, kelihatannya tuh berdaulat itu bukanlah pilihan. Bersiap untuk kedatangan mereka. Defense up. Kita disuruh mendefense. Berarti pakai hyper shield. Shield yang biasa nggak ada ya? Hyper shield-nya emang nggak? Itu benar, Cuk. The dark blood temple bedded over the hyper shield outside the book buried. The enemy is closing in. Udah dekat noh. Hoping to find a chink in our armor. Shall we respond in kind, Captain? Tuh, dia katanya musuh udah dekat nih. Berharap kita menemukan armor yang cukup lah gitu. Apakah kita harus meresponnya, Captain? Gitu. Apa sekarang, noh? Top, Cuk. Oh, maksudnya merespon itu adalah ya, respon kah gitu loh. Intinya armor kita udah cukup, musuh udah deket gitu. Haruskah kita merespon? Respon. Caranya merespon dengan torpedo. Oh, kirain respon apa? Respon tuh reset karakter. Ya, respon di sini tuh ya biasa kayak kita lagi bertarung gitu. Kita respon enggak nih? Ya, respon. Oke, kita serang gitu. Berarti serang kita dengan torpedo. Tuh. Oh, gitu. Direct hit the enemy hit leads one side as missile rip a gaping on his band. They injured. Dia udah terluka, tapi tidak kalah. Captain, we need to press the assault. Kita harus keluarkan ulti lagi. Apa ultinya di sini, Cik? Ya kali lu teleport, Cik. Kabur dong. Medical juga enggak kan? Udah torpedo lagi. Tuh, menang anjir. Dapat Imperial Shield lagi. Wah, udah nih kultum ini jadinya mah live kali ini, Cik. Sangat produktif kan? Iya, kultum banget ini mah. We have got a report from smuggler riding ship attacking traveler and imperial interest not far from current position. We cannot let this continue, Captain. We cannot let this continue. Ada yang gini-gini ini tahu kan? Drone dulu, bre. Bener gak ya? Bener gak ya? Bener gak ya? Bener gak ya? Cermus dulu. Bener juga. Nah, sekarang defense up. Tuh kata kuncinya defense. Ya defense kita. Yang kayak sama kayak tadi tuh. Oh iya sama, Cuk. Ini torpedo lah. Shall we respond nih torpedo. Ya kalah deh sekarang torpedo lah gitu. Menang, Cuk. Wih, banyak kali aku punya starship viewer ini gak? Tapi level 2 no. Ya aku dapat ulti, Cuk. 2, Cuk. Gaya 1 no. Dapat gaya juga, dapat Rayman juga. Anjir. Profit kali, Cok. Ini ya, kalau kulihat di gini tadinya 3 harganya satunya loh. Starship ini. Item-item MK ini. Yang level plus. Yang ya yang di buy plusnya level 3, yang MK3-nya baru 6, Cok, 6 each. Ya, naikin gini dulu. The ship shake. The ship tuh bergoyang violently as you come at hyper shake your shield flicker. Your shield-nya flicker katanya, Cok. Biasa di Mobile Legend kan flicker-flicker gitu. Jadi shield-nya itu flicker dia, Cok. Entah kemana flicker-nya, kayaknya salah flicker-nya. Ya, end of the com, claiming filing something's wrong. Berarti ada yang something wrong nih. Berarti kita harus scan kan gitu. Ada sesuatu salah nih, ini tanpa aku lihat gini nih ya, rumus ya. Kayaknya sih scanner dulu, benar. You scan the area with scan. This guy two Xenoid warrior border us with us while our shield were done. Nah, two Xenoid warrior, dua petarung Xenoid menghampiri kita dan membuat shield kita down gitu loh. Jadi kita disuruh let's take them out, serang mereka gitu loh. Ya, Giga Blast, karena kita orang-orang kita nggak bisa megang torpedo juga. Dia cuma bisa megang Giga Blaster untuk melawan petarung Xenoid ini. Jadi kita Giga Blast. Yang punya torpedo dia, kan megang torpedo. Iya, torpedonya beda luar. Kalau Keropi bilang tuh putih-putih. Itu nggak cukup lawan warrior Xenoid ini, Cok. Enemy down tuh kan. Blazing Giga Blast and slice through one Xenoid warrior like a hot spear knife through the start. Ada katanya, Cok, petarung Xenoid itu mempunyai pisau pedas manis, Cok. Terus terbater.
Itu kan bener kan hot space knife tool star butter. Jadi kita harus apa ini? Giga blaster energy slice through one of the sandwich warrior like a hot space knife through star butter. Udah down dia nih. Bentar, coba kita lihat boarding party, harusnya ditembak lagi sih sekali sih. Wah bener kan, di blast lagi tuh. Di blast? Ya, gak ada pilihan yang lain, masa kita drone jadi aja. R. Nama item yang mantul-mantul yang di War Gager apa sih? Yang di War apa? Yang kayak di War Gager yang mantul-mantul yang apa, warna hitam. Ini taunya lime jelly block sih, sama aja itu. Apa ya? Kita mulai lagi. Rebel attack, cok. Rebel nih penyerangannya, rebel, cok. We got report of a rebel assault ship attacking triple and imperial pampung kolombus, so we cannot let this country captain, let's take them out. Oke, drone dulu. Kalau gak salah dapetnya dari situ kan itu, siapa namanya dapet dari mana itu? Saya tidak. The race shield and armor weapon looks like diplomacy is not a necessary part incoming defense up. Prepare point. Ah ini pernah nih tadi nih. They have race shield and armor weapon looks like. Itu yang tadi yang dua kali keluar tuh loh. Iya cok, ini kan diplomasi ini gak cukup gitu loh. Jadi perdamaian gak cukup. Jadi bersiap untuk kedatangannya. Bersiap, defense, berarti kita disuruh defense, hypershield. The deck could time abandoned Jupiter as hypership outside the barrier. The enemy is closing, udah dekat dia nih. Hoping to penetrate in our cell, we respond. Respond gak cok? Apa kabur kita teleport? Gak mungkin ya. Gak cok, kita gak sepengecut itu cok. Kita kasih torpedo cok. Tuh, kepala penyepong torpedo aja. Namanya ya? Tanyain aja sana yuk. The injury but not defeat. Dia udah terluka tapi belum kalah. We need to pass the assault. Tembak lagi. Tuh, menang tuh. Tuh, dapet mass health table loh. Siapa yang butuh mass health table adik-adik? Asik cok. Lebih asik ini daripada surgery, serius. Sumpah. Aku lebih suka surgery sih. Aku lebih suka surgery sih. Wih, starship table nya 130 rarity nya gila, rarity apa ini namanya? Jadi saja nih, pak usah jadi. I see no best system, so I don't know that random device has some stuns and something else that have to investigate. Drone dulu. As you pass an airbase system, your sand official inform you that apa namanya? Nah, aku kirim cok, panjang namanya. Apa-apa iya, depannya apa? Depannya hyper. Yeah, you scan the area with the tactical drone. The tactical drone report center hypertext out there, sound like good opening for some exploration. Mana? Oh iya, hypertext ya. Udah. Tactical drone report center hypertext code ship sounds like a good opportunity for some exploration. Kita disuruh nge-explore, berarti kita harus teleport dong berarti ini kalau nggak salah ya. Coba ini data setelah drone teleport bener cok. Ya crew beam over the ruin hypertext ship, let's see if there's anything value here. Berarti scan nih, karena kata kuncinya sini, mari kita lihat apakah ada sesuatu yang berharga di sini. Gimana cara melihat ada sesuatu yang berharga atau nggak cok? Scan kan? Scan. Nah bener cok. Ayo direct the crew. But the driver is apparently the ship was intended to probe the galactic or something like the other this pilot data, let's get back to the ship. The quad direct the crew to computer core of the squad ship, the entire pencil in barrier holding together, but the driver are still unaccessible. Apparently the ship was intended to probe the galactic or something like the other this available data, let's get back to the ship. Kita disuruh balik ke kapal cok, pakai rudal bisa gak ya? Yang di bawah terpedo itu nggak kelihatan ya? Apa itu? Diplomat tuh. Ini disuruh berdiplomat, ini berdiplomat kita kalau. Ini kalau disuruh balik class back to the ship, berarti kita harus teleport. Bener. Ya crew return to the ship data in hand, what can? Ini ngalangin ya pendakku ini anjing. Could long brother like official command they can back to right away. Your crew return to the ship data in hand. Oh, data udah terselamatkan di tangan. What a find. Think of everything our scientist could learn from this. Let's file an option so they can go back to work and recover. Your punch is the coordinator. Apa nih sekarang nih? Crew kita udah balik ke kapal. Kemudian data juga udah aman di tangan. Sepertinya scientistmu belajar dari
kejadian ini. Jadi tolong file semua laporan ini. Itu doc berarti dong. Comment so they can go get to work on right away. Ah, stellar doc sih harusnya, Cuk. Coba kita lihat ya ini datanya. Bener, Cuk. Doc, Cuk. Karena di sini disuruh filing kan? Filing dokumen, Cuk. Eh, bukan dokumen. Let's file an official report tuh. Disuruh filing laporan gitu, berarti dokumen-dokumen ini. Mas, Kapten Yong. Wah, kelas cok, Kapten Yong. Ayayay, beda channel Kapten Yong aja. Berapa sekarang kita lihat nih? View screen. Wih, skill Kapten ku 12 cok. Tuh, udah bisa ku beta setter. Minimum ship rating itu 200. Minimum star miles itu 135.000. Star mile ku berapa nih? Star mile ku udah 324.000. Ship rating ku aja 15.000 cok. Saking giginya tuh ship ratingku, apa yang gak aku pasang tuh? Tuh, jam aku pasang, banyak aku pasang sehingga ratingnya tinggi. Kapalku ini udah kan kapal yang paling kemarin kan. Lagi lihat kalau bisa aku break nih kapal bolongan di sini tuh. Fullnya masih loh, star fullnya bahan bakarnya tuh 500 tuh, gak ada gagal loh. Ini waktunya sih. Skill spy sudah hilang, Cuk. Udah 30 menit nih beliau. Wajir. Ya, aku sengaja loh beli kursi begini loh biar nyaman ya kan, mengendalikan pesawat kita, Cuk. Gaming. Ini, Cuk. Ini sebenarnya mau aku pasang di Ceki sebenarnya tuh, lihat loh ada mejanya gitu tuh. Keren kursi ini, Cuk. Eh, ini sebenarnya pasangnya ini ya, putih ya? Anjir. Ya, pilihanku nih ada nih kursi yang warna merah begini nih. Asli jenis cu. Sebenarnya ujung pesawat itu yang di depan kan, harusnya kita naruh kendali itu di depan cu, karena kan posisi pesawat itu di depan ya. Itu kan di bokong tadi itu posisinya. Loh gak ada no kursinya. Harusnya dari Startopia sih itu, item-item Startopia itu mah. Caima dulu banyak punya item satu piat itu, ditaruh di board yang mana ya? Penhima nggak ada cuy. Di atas nih. Paling atas. Udah gue cuy. Di tengah atas. Tapi kok nggak ada ya? Biru, apa namanya kursi yang warna biru aja ada cuy, masa merah nggak ada cuy? Lo di sini nggak ada yang cuma sedikit cok. Oke, bentar dulu ya. Wah, jam udah menunjukkan jam segitu. Enak loh. Ini apa namanya? Pistol. Backpack full an. Saya kira 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 sa
Saking rame ya rumah yang beli dong. Saking rame jadi beli dong. Iya, mikir beli dong. Bagaimana tadi, Jok? Masih kah? Aduh, tadi Xenoid Warrior-nya kesini, Jok. Serang aku, Jok. What the fuck? Lawan alien ini mah, begini-begini. Ding, 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 ding. Kok kayak musik apa ya? Musik gini, musik apa namanya, mau-mau gini itu loh. Di HP itu, Jok. Kayak nada ada HP ya. Ada HP Nokia kayak ini ya? Mau pas mau gini apa restartin tuh? Maksud sih? Iya. Yeah. Oke, apa disuruh nih? We cannot let them spread. Captain, let's deck them out. Hype Hunt. Oh, Star Mantis Investigator. Kita nggak bisa biarkan dia berpencar gitu loh. Ayo kita Captain, kita cari mereka semua. Cara mencarinya adalah dengan drone harusnya sih. Hype Hunt. Ini hantu selalu dimulai dengan drone. Asik. We expect to be doesn't have any active defense or weapon system. Look like we are clear to head in tuh. Clear to head in. Kita clear loh. Jalan kita clear ke depan gitu loh. Kita telepot cuy.
Tuh, ini yang ruwet nih yang begini-gini nih. Panjang kali, Mak. But it's damage our reputation. Oh, ini pernah nih. The Grim Ambassador is calling our removal from Imperial Command. We don't even know what we did, but it's damage our reputation all the same. While it's clear the current area, but in the report I quoted there's a small mantis queen and a warrior mantis somewhere here. Let's find them. Kita disuruh nyari nih. Ada star mantis. Mantis yang di kubu panda gak sih? Star mantis queen and her warrior mantis somewhere here. Ya, entah berantah di sekitar sini lah gitu. Ayo kita cari gitu loh. Scan lah. Masa scan sih? Iya dong. Kan drone udah gak ada. Any hand ini cok. Kalau any hand berarti bener cok. Scan cok. They follow the sensor reading into Ambus. A warm mantis led by mantis queen launch and all out. Nice. Ayo Moji Moji. Halo. 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 Kamu masih pakai komputer? Iya nih masih pakai komputer, masih lawan alien. Masih dalam pesawat, masih di luar angkasa. Masih lawan alien. Iya, iya. Kita dulu. Odie. Odie. Rumah, ya. Kayak ngomong sama cowok tuh. Suramu kedengeran. Iya. Terus kok kayak ngomong sama cowok ya? Ini siapa ini? Halo? Ya, halo. Suaranya bukan nih cowok nih. Sok doen, Bu. Ih. Ya, saya dan mau cobain baju dulu. Oh, alas so. Iya, malas banget. Dadah sayang. Ani ya. Ya. Iya aja, nanti. Yo lagi lap ni. Okay. Biasa bro gangguan bro. Gangguan dibilang dong. Pokoknya tak pernah dengar insert this people in some way. Mati led by my queen and all attack. Nah kan lupa kan tadi itu sampai mana cok. Tadi abis nge-scan karena ada mantis di dalam pesawat. Jadi kita harus digablas gak sih? Oh iya cok. Oke iya cok bener cok. Iya mantis dalam pesawat. Dan kita launch, kita disuruh nge-tag. Karena mereka menyerang orang-orang kita cok. Jadi kita nyerangnya dengan torpedo berarti kan dalam pesawat. Iya. Dalam pesawat dalam gitar video biar hancur semua aja. 3 blaster. Nah ini apa lagi nih, kemasih si mantis ini dari tadi no. Oh well done, now let's get our people back. Tuh disuruh kita bawa kembali orang-orang kita cu. Dengan cara gimana dong? Pakai torpedo kan dong. Pakai torpedo berarti kan membawa orang-orang kita kembali cu. Ya biar mati semuanya. Mati semua di Norwegia. Toleng. Halo lati yuk. 2 hyper shield. Woi GG. Aduh gue udah gatel tangan pengen enter beta sektor sebenarnya. Serius. Kalau beta masih aman sih, coba-coba aja beli apa gininya. Selanjutnya beta tuh yang susah. Iya. Yeah. Nyari CCTV di beta kan lumayan ya. Iya. Beta ya bisa dapat CCTV beta. Iya cok, ngapain aku di sini sudah jadi cok. Pak jalannya. Enter beta cok, let's go. Beta sama apa kelasnya masih sama. Masih sama beta. Anjir. Gue gak beradik cok. Enter beta sektor. Bila ini apa item supportnya udah level 3 apa level 2? Apa masih level 1? Apanya? Level 2. Yang kayak MK-MK gitunya. Oh tadi dapatnya level 2 masih. Kalau udah level 3 udah enak kan. Oke, begin start puyen udah di beta nih, cuk. Ya bener kan? Bener udah di beta, gua tadi udah enter beta tadi. Udah. Robot attack, cuk. Nah, Captain, let's deck them out.
What's up, Triple Emperor Napalm Weekal? Let's discontinue Captain Legend. Yang begini-gini nih kadang nih antara scanner atau take drone, cuk. Drone sih. Drone. Iya. Yeah. Look like diplomacy is not an option. Ah, ini dah ampas banget ini. Yang tadi ini tuh enggak bisa diajak bernegosiasi, dia enggak bisa diajak berdiplomasi ya. Jadi kita disuruh prepare biar defense kita naik. Ya udah hyper shield. Hoping to pancak armor bahaya ini nih. Respon enggak sih? Respon lah. Torpedo. Torpedo lagi, cuk. Dokumen. Oh iya, ada torpedo lagi, benar torpedo lagi. Apa ya yudanya? Udah kelar, cuk. Tuh dapat Imperial Starship MK2 lagi no. Pusing. Ini udah bener di beta kan ya? Udah, cuk, ini aja tulisnya return to Alpha Sector bener. Beta emang dapatnya masih yang 2, Bro. Iya. Yeah. Captain Les ditemui weekend dan continue operation Captain. Bah, ini udah pakai game monet nih, kelar aku, cuk. Udah hafal nih sekarang, cuk. Dah drone dulu. Depend tadi weapon. Yang tadi lah, Bu. Looks like we clear to head in. Clear head in. Ke depan kita jalan, cuk. There's smuggler band somewhere here. Let's find them. Kita disuruh nyari smuggler di dalam pesawat ini. Kita scan dulu berarti kan. Yep, tuh. Yep, yep. By brutal captain launch all attack on people. Again, semua brutal captain launch all attack on people. Waktu kita orang-orang kita diserang, cuk. Masa kita torpedo sih enggak lah, blaster bagaimana. Tinggalin. Yuk, cuk. Now let's get our people back. Ya teleport lah anjing goblok. Tuh, kelar, cuk. Tuh Imperial Starship masih dapat. Thank you udah subs, bro. Gemo, gemo. Gemo, gas. Berapa sih dapat jamnya dari gemo dia? Lihat tools dulu sisa berapa gemo terus habis nanti. Wah, cuy, aku beli 200 kemarin. Anjay. Enggak anjir. Ini yang mau habis noh teleporter yang paling mahal noh, kayak stitches aja, cuk. Iya, tuh. Beli. Begin to start village. Stand ready, perhaps we should investigate. Oh, ini baru nih. Some strange reading, some strange. Ada yang aneh. Something perhaps we should investigate. Kita harus investigasi nih. As you pass a nearby system, you send officer inform you that collection of random debris is trigger some strange reading. Something is of ya, ada sesuatu di sini, cok. Perhaps we should investigate. Kita disuruh investigate. Kita mulai dari drone apa scanner? Selalu aku terkecoh antara drone sama scanner ini. Tapi kan kalau jadi. Tapi kalau udah data, kalau belakangnya data itu, kita disuruh ngedrone, cok. Ngedrone. Iya, cok. Perhaps we should investigate karena logikanya kan ya, ada sesuatu dekat-dekat sini gitu loh. Oh, ini posisinya kita di dalam pesawat dan pesawat ini mendetek ada sesuatu dekat-dekat pesawat kita. Nggak mungkin kita scan karena dia nggak ada di dalam pesawat. Jadi kita kirim drone keluar, cok. Drone. Hypertech Wilson, let's get opportunity for some exploration. Kita disuruh explore. Drone report to smash Hypertech Warpom. Drone menginform ada dua yang udah hancur gitu. Entah apalah itu. Kita disuruh explore. Kalau udah explore, berarti kita kan harus keluar. Tele kita aja. Your crew beam to ruin Hypertech Warpom. Let's see there anything of value here. Your crew beam over the ruin Hypertech Warpom. Let's see if there's anything of value. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang berharga di sekitaran sini. Ya kita berarti scan, cuk. Tuh, this is valuable data. Nah, so must kill each other egg, but why there's a little surface and also but the computer could provide weird information. Provide weird information. This is valuable data. Ini data yang penting. Let's get back to the ship. Kita disuruh balik ke kapal nih. Kata kuncinya balik ke kapal sih, tapi di sini ada kata kunci lain, cuk. Ada berarti data yang penting. Teleport dulu baru balik baru gini masuk dokumen gitu mungkin. Iya, berarti harus kita teleport dulu karena display ini adalah data yang penting. Jadi kita balik dulu ke kapal. Oke, kita teleport. Pas kita udah ke kapal, di sini ada petunjuk yang bilang file and official report. Tuh. Udah, dokumen. Kelar, cuk. Kelas, men. Oh, itu tadi udah. Nih, cuk. Ini raja Startu sebenarnya, cuk, yang enggak hanya pencet anjing. Ya berarti yang pencet sudah jago berarti. Oh, sudah di luar otak aja. Anjir. Begini nih, ini kutum nih, cuk, sebenarnya, cuk, buat kalian semuanya. 2000 orang yang nonton sekarang. What the fuck, man? Begin Star Village lagi. Captain, let's take them out. We can the
Nah, ini baru nih. Oh, Grisak ini mah. Ini buat ini udah tadi nih. Udah, cuma let's take them out. Not far from our current. Oh, we have report from Bear Grisak Hunter playing Teleport Abandon Direct Reprisal not far from our current position. Dia tidak jauh dari posisi kita. Okay, kita cari tahu. Berarti kita kirim drone keluar. Nah, right where I expect to be. Seem to have any depend on this. Look like we are clear to head in. Ya, yeah. Lancar ke depan. Okay, there's a Grisak hunting party somewhere here. Let's find them. Yeah, but report accurate. There's a Grisak hunting party somewhere. Let's find them. Bentar. Your crew arrived in the direct pistol. All is clear in the current area. Semuanya clear di area itu. But tapi jika report akurat ada Grisak yang berburu ada Grisak yang berburu, ada Grisak yang mencari pertarungan di sekitar sini. Ayo cari tahu gitu. Berarti scan dong berarti. Scan karena drone udah enggak ada. Iya. Yeah. The following sensor reading into base girl led by a band kepulauan masa and all attack at our people yang attack orang-orang kita, cok. Jadi dia masuk enggak. Pesawat ini. Udah ada ambush sama attack on your people tuh udah ya 13. Iya, yeah, 13 langsung dia. Your crew down the Gagasak Hunter and the deadly leader. Well done, all your people back. Bahwa orang-orang kita balik lagi sekarang. Udah teleport lu, bocil. Itulah Statopia Empire. Wih, apa nih combat drop? Body armor, wih, ribet kali namanya. Baru nih aku dapet itemnya. Ini gak ada. Apa dia? Oh, ini body armor. Ini susah sih skill build kalau pikir-pikir yuk. Kalau charger ini udah dari tadi aku skill build yuk. Ya kalau charger ini skill file-nya kan gini. Memang dibikin skill file itu bukannya karena salah gini. Eh mematikan anjir. Dan dia itu diacak loh kalau ini tuh kayak udah terumus. Ya, tapi kayaknya nanti ada. Iya. Ini nih kuncinya, cok. Kalau lu berpatokannya dengan rumus, nanti ada di tahapan mana, yang mana itu kayak emang di rumus. Kayak sekarang nih skeleton data nih harus pertama gini, kedua gini. Tapi yang di ketiganya bisa jadi berubah, cok. Berubah. Makanya kan ada dua pilihan. Kan ada dua pilihan kadang-kadang. Iya. Jadi kalau kalian tuh mengerti dengan deskripsi ini, susah untuk terkecoh karena kalian nggak berpatokan dengan rumus gitu. Kadang rumus itu bisa salah ya karena itu kita dikecoh sistem. Coba gini, surgery. Orang hard Wah. Stop malah disuruh sakit kan aneh kan? Nah kalau surgery itu dah. Surgery itu dia nggak rumusnya emang ada sih untuk yang default aja mungkin. Tapi pas dia menemukan case-case penyakit yang udah ngacak isinya, itu tuh harus mengeksplor fungsi dari tool semua itu gitu jadinya. Harus tahu ini fungsinya apa, ini apa gitu. Jerry paling-paling apa? Full monkey. Itu yang udah paling males ketemu tuh brain tumor tuh. Ya, itu brain. Perlu 5 stitches. Perlu 5 ya, stitches udah pasti itu pendarahan mulu. Ya bos, udah di. Nah, sampai akhir, sampai ke usus-ususnya doang yang harus di stitches. Sampai akhir hayat dah itu. Inform you that a small mountain range is super struggling sama rindu sampai siapa help we should investigate. Kalau okay. Starto kan kalau yeah. Steel Fell nggak nunggu 30 menit. Nah itu enak. Iya. Yeah. Nunggu sejam. Ini ya Starto ini bisa sampai ke tahap yang bisa dapat desain itu aja dah cok. Walaupun kita kalah ya lawan itu udah bisa cok maju ke tahap itu cok. Tapi ya, hadiahnya selanjutnya. Iya, tapi hadiahnya enggak. Iya, tapi kalau menang kan lebih untung. Iya, kalau menang lebih untung dan tahap selanjutnya pun hadiahnya lebih banyak. Tapi tahap yang kalah pun hadiahnya itu udah termasuk desain itu loh. Jadi selama kita terus start to di tahap itu besar kemungkinan mungkin di satu yang keberapa kita dapat desain itu easy berapa BGL, cuk. Buat bikin Sonic Caster bakal nah. Ngomong apa sih? Bikin itu Sonic Caster Batana. Iya kah? Iya. Beta. Ini aku tunjukin ya di live ya. Ngejar itu sebenarnya, cok. Gimana cara nunjukin layar ya?
ini party blaster apa magic infuse? Ah, yang mana? Apa ya? Yang didapetin dari Sarto. Ini ketunjukin. Ini kan kita di Sarto nih. Nih kalau Alpha Sector tuh dapetnya ini doang loh. Ini kursi yang artinya lumayan gede nih. Kalau beta kita dapatnya di hadiah ini dan udah masuk Starship Security. Ngincer ini sih kamera ini sebenarnya sih. Ini yang di beta. Kalau di delta, kita dapat ini semua, dapat ini blast ini lumayan harganya, droid pad juga harusnya mahal kan. Sama weather stargazing sama kamera tuh. Wih, bisa sampai delta udah enak sih, Cok. Lebih banyak cinta dapat hadiah yang lain-lainnya. Kemudian sampai epsilon, nah ini baru dapat Grezak noh. Ini yang keempat nih. Tahap keempat nih. Tahap kelima lu udah di Nexus bisa dapat yang lain-lainnya ini. Speeder Volcanic Air. Ini yang kelima berarti berapa ya? Anjing. Bro Lactus dapat ini, Cok. Oi. 3 ya. 4 5 ya emang dapat toy keren makanya harus menang di grow up terus kalau kalah ya 5 5 6 aku udah nyoba beberapa kali kalah terus tau gak apa itu Bang Angga kan nyuruh nonton videonya si gini tuh siapa namanya dia jago pas lawan grow up terus katanya grow up terus tuh ada kayak rumus sendiri anjir. Nih bisa dapat Hoi di sini di Glolactus ini. Kalau lu menang di sini one time voyage only satu kali ya berarti di kapal itu gitu ya. Nanti kalau kalah di sini, maksudnya kita ke Desolate Waste ini kan ke voyage after losing Glolactus. Kalau kalah di Glolactus langsung next stepnya ini. Iya ke Desolate Waste ini namanya kan. Iya kayaknya. Dalam kurung voyage after losing the Glolactus tuh. Kalau lu kalah dari Glolactus lu masuk ke ini. Ke planet inilah bisa dibilang. Nah ini cok yang dibutuhin cok. Ini kalau gue bisa sampai ke sini aja cok gue nggak peduli cok kalah menang di Glorapus ini cok. Yang penting gue bisa masuk ke wilayah ini cok. Wilayah yang namanya The Desolate Waste ini cok. Karena di sini lu bisa dapat ini nih Magic In Peace Dead Design ya. Kalau lu oke ya kan. Space Statue juga lu bisa dapat. Kamu tuh makin susah sih beli lawannya terus skill failnya makin tinggi ya. Meningkat. Ya makanya itu roll starto kita at least harus 10 lah ya, at least 9 ya. Kayak game init kemarin tuh level 9 dia. Minimal 5 lah gitu. Kayak game init tuh 9 dia, terus digacha cuk buat dapetin ini nih. Wih, kalau dapat Magic Invisible Bed Design ini ya bisa bikin Sonic Master Astana cuk. Berapa harganya tuh? Bentar. SBK aja 5. Ini 4 tuh. Grip 15. 4 harga ini. 4 BGL. Tuh, lu dapat Magic Ingot buat bikin kan. Jadinya Sonic Blaster Katana. Gimana sih rumusnya? Kalau dapat cuma langsung aja bikin SBK itu, grip tapnya murah. Oh, bikin Magic Infuse Blade dulu. Kalau udah jadi Magic Infuse Blade, baru dia jadi tuh Sonic Blaster Katana, grip tip 1, party blaster 1. Ini satu jadi lah Sonic Master Katana cok. Make SBK di Leong anjir pedang yang didapat dari perjuangan melawan alien gitu loh beda bakalan feelnya cok ketimbang lu beli langsung gitu kan ini dari perjuangan cok wah bakalan tapi dia beli sih. Juga perjuangannya nyari DL yang beli dia palmenya tapi lebih gini caranya cok buat dapetnya pedang cok sumpah ini si apa namanya si Game Minute udah sampai sini dia, sampai wilayah The Heart of Galaxy karena dia dapat kristal aura. 2 dia dapat, cuk. Dir. Dia modal game itu beli item toolsnya itu 3. Terus balik modal udah 5, cuk. Sama item. Berarti bagusan gini dong, bagusan menang dong di bagusan gini. Menang. Dapatnya kristal aura, terus dapat magic infuse juga. Bisa sampai sini soalnya dia. Kenapa aku ngebet pengen permaling Magic In Peace itu cuk? Karena ini juga cuk. Gak tau kenapa Magic In Peace block itu ada Magic In Peace blade nya juga men.
Jadi magic by magic infused dengan es itu aku pengen cok, cuma permalingnya nih Ar sebagai LR anjing permaling lo cok, itu harus nyari midman ya kan buat ngoper itu tuh. Permaling tuh bahaya loh beli, walaupun dapat midman-nya, tapi kan kalau udah selesai midman-nya bisa diambil lagi kan? Ya intinya pas ada midman itu kita pasti nih orangnya ini harusnya orang ini bisa dipercaya sih, karena dia gua udah lama kode-kode aman orang ini. Dulu pas dia sebelum ke Bennett yang megang by magic invis itu udah ditawarin, aku sempat sebutnya itu 140 ada yang oper itu. Emang by magic invis emang gigi sih, bloknya itu loh dan pamable juga. Berarti satu. Nah kalau permaling itu lumayan bahaya sih. Dia bukan SSP. Nah itu aja minusnya itu dia bukan. Aku tuh pengen megang tuh langsung word dia tuh, ini baru link aja kan. Emang sih pas pakai midman itu dia ACC-nya dilepas sama dia, unaccess gitulah. Tapi kalau akunnya dia balik gimana akun yang ke banned itu? Tapi dia nggak, bilang udah ke suspend sih. Permalingnya ini apa? SL apa? Portalnya doang ini untuk link portal ya. Portal ah kalau portal bahaya, kalau main lock masih oke loh. Portal white door cuy, karena kan udah nggak ada yang bisa ngakses sana kecuali akun yang di ACC. Masalah akunnya di ACC berapa kan kita nggak bisa lihat juga. Emang sih di waktu itu dia ACC kan kelihatan dia unaccess itu woodnya, jadi dia nggak bisa masang apa dulu. Kecuali dia ya dia harus nyeting link kita dulu baru dia ACC. Ya kalau beneran satu beli. Ya itu dua kali cuy, kita nggak tahu yang KCC berapa orang. Bukannya aku nggak percaya sama dia, cuma itu resikonya kalau beli wood dengan permaling. Karena kenapa owner yang pertama udah ke Bennett, jadi wood itu aja gitu. Yang di atas satu begel aja bisa kena scam pakai midman kok, apalagi yang segini kan, yang baru begelan satu begelan. Eh, gue yakin cuma itu aja sih nggak enaknya cok, nggak wordnya nggak aku pegang gitu loh, cuma linknya aja gitu. Kalau datang buat beli sih aku yakin rame cok, karena by magic infused yang biasa itu stoknya nggak di restock, aku perhatiin terus linknya juga terlalu banyak, ribet lah. By magic infused dengan S ini yang udah bagus, memang kepanjangan tapi emang bagus ini ya block. Karena dia bukan blok SSP juga, jadi udah susah nyarinya. Pasti. Tapi kalau magic infusionnya kenuket udah sih. Nah kalau magic infusionnya kenuket ya linku juga kenuket di sana. Enggak dong. Enggak yang tanpa S. Ya kalau tanpa S tuh udah. Wah, udah kesana aja lah alurnya jadinya. Ya mahal gak sih dah. Ntar ya coba lihat woodnya. The tactical the some exploration. Sounds like a good opening for some exploration. Kalau exploration berarti kan teleport. Itu fandomnya harus dihilangin sih gak sih? Kayak ngalamin gitu. Oh iya cok. Fandom. You can remember the mantel let's see, there's anything of value here. Ada sesuatu yang berharga dekat sini, kita scan. But the bones prepared well information location valuable later. Let's get back to the ship. Balik dulu ke kapal. Baru kita dokumentasikan. Udah kelar, dapat startupian Empire Uniform Pen. Oke, kita bakal ngecek yang namanya tuh by magic infuse itu. By magic infuse dengan S. Ini cok wood awalnya cok. Nyesel kali dia ke Bennett tuh. Tuh di link sama dia ke sini. Nah, aku sih cuma beli permaling itu ya. Karena aku mau linkin ke sini nih, ke buy main infuse cuy yang udah aku lock. Buy main. Kalau itu enggak ini apa permaling itu lebih mahal sih dong. Kalau wordnya benar-benar wordnya di trade. Iya, di terakhir best offer 140 waktu itu di offer aku. Tuh, kemarin malam aku ngedesain ini cok, nge-clear by main infuse. Oh itu buat sendiri? Iya. Karena ini nih, by magic infused dengan S kan udah punya. By M infused juga udah ada yang nge-lock. Yang gak ada nge-lock itu ya ini, by
MA Infused. Bagus juga sih namanya, main main Infused. Bisa apa tahu udah item gitu nanti. Tapi ini udah mewakili Magic Infused sih harusnya. Maunya itu kalau beli permaling itu ulingin ke sini gitu kan. Tapi maling tuh rawan aja sih. Kecuali kecuali dia SL, AL itu baru enak. Itu masih oke lah kalau main low. Ya, maksudnya bisa lah sama mid man gitu loh. Kalau portal sih enggak nyaranin banget sih. Kayak enggak percaya dia sih. Itu saya sih ya. Dia orangnya bangga enggak, Cuk? Zoyan namanya juga. Dia orang yang bangga juga ada yang nge-scam. Iya. Sampai mau foto, mau selfie, dibawa lari, nikah deh. Nikah. Ya sih dia harusnya juga. Cuma gue aja yang kayak merasa kurang puas sih udah dapat. Itu link yang ditakut-takutin orang-orang terkenal beli. Sama deket sama orang, nanti dia ngaku-ngakunya gini. Maksudnya bukan ngaku-ngaku sih, saya temennya gini. Jadi dianggap aset gitu loh. Temennya ya. Ntar aku juga bisa temennya Lia. Iya, aku aja bisa temennya, temennya beli Liong nih, temennya Liong. Gak sih Remen 2 kan scam terus aku cok. Orang bisa kok gitu kok. Atau ini hidupin tanpa link itu kali ya? Bisa kan dia mati kan link situ si Infused, keduanya mati cok. Infused nya juga udah mati, orangnya juga udah jarang main, dia udah main RP katanya ya. Itu pasti kemarin beli ya. Iya, dia sebenarnya mau ngasih aku nyoba sih, beli mau coba nggak link dari Bay Magic Infused, coba aja dulu ya. Kayaknya aku mau kan coba ya, coba dulu kali ya, belum kita bertindak jauh dari itu cok. Cobain setahun lagi nggak gitu aja. Coba sebulan. Ini by Magic Infused nih tanpa S nih. Kita lihat di dalamnya kan. Tuh linknya cuk ngeselin cuk. Jadi daripada dia kesini kan, kalau dengan S sudah terkenal dia nggak mungkin di sini loh. Dia jual 3 lagi loh. Siapa mau beli cuk 3 cuk? Setnya tuh. Backgroundnya juga 15 mahal kali dia jual. Itu Infused tuh dari mana sih? Dari Blast-nya itu kan? Iya dari Blast. Tapi Blast. Iya, blast cap itu. Tapi tanpa itu pun kita udah GG, aku udah coba nge-break kemarin kan, anjir keluar seed mulu sama block farmable banget, rarity 1 soalnya kan. Oh, rarity-nya 1. Udah sih farmable sih jadinya. Iya anjir. Kayaknya enggak susah buat restock, cuma hitnya aja ngeselin nih, 6 hit man. Itu 15 per 1. Halo. Nih by Magic Image Infused tanpa S, jadi nggak jual bloknya cok, bahkan nggak kurus cok. Gede kali sebenarnya change yang buat hidup di by Man Infused. Hah? Es batu dijual cok. Gede change nya hidup ini. Ih, dengan S itu ke Bennett no. Ini bloknya kan. Tuh, jual shit noh. Tuh. Anjir, aircon. Halo ini. Aircon di mana, yuk? Aircon baru ga, yuk? Aircon baru ga? Apa ya aircon mulu ya? Ini provider. Enggak, udah aku ganti wifi internet sama aja, paketan sama aja. Lagi problem. Pending berapa harganya? Apa? Pending? Iya di Gipen. Di Gipen mahal. Apalagi udah berubah gitu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Ya anjir banyak kali masang pending pak. Infine bucket lagi bu, ini beli. Oh bapaknya lah cu. 6 kali 6. Ya by plusnya si infine bucket tuh ngeri. Bener 6 kali 6 dong. 6 kali 16 slot 96 apa ini cu?
kok 66? 66 W ya? Oh nggak terlalu mahal ternyata, 7,5 anggap kan harga digipenen kali 6 kali 6 berapa? Oh 96 mahal, 96 bending. Masa 96 sih? Banyak kali. Gak beli lah, tadi ngitungnya apa? 6 kali 16 itu? 6 kali 6 gak sih? Oh 45 cok. Eh 36 cok. Tadi 6 kali gini 16 tadi. 36 cok, 36 kali 7,5 2DL. Agak salah. Bayi digipen berarti ya? By fan lah. Oh by fan. By pending. By pending. Tapi ngapain sebenarnya aku naruh pen banyak-banyak gitu ya? Bagus itu invest pending dulu. Iya sih. Cuma ini bloknya ini sebanyak itu kah aku naruhnya? Enggak sih kayaknya. Wah apa sih anjir, tempat trade-nya di mana cok? Buy digi 3. Buy digi 3/14. Apa sih dah? 3/14. Nah, berarti rate-nya di bawah 7 dong kalau 3/14. Baik DG. Pending biasa 4,5. Gak ada yang jual di ini, semua buyer no. Semua buyer cuy. Nggak ada wood line sign ini kan? Perasaan bukan ini deh dulu woodnya deh. Dulu by fan dulu, cuma udah kenuket loh. Kenuk wood itu? Anjir. Iya. Bisa-bisa juga by plus kenuk ya? Kenapa ya? Bisa, biasa botnya nggak diban-banin dengan spam dulu. Anjir, ini apa aja yang dijual-jualan? Kok ada yang jual di event? Enam kali empat berapa ya? 6 kali 4 aja dulu coba ya. 24 cek. Oh digipin tuh. Mana? 6L tuh. 2/12. Mana kok? Oh? Itu tadi ke kiri dia. Cuma mana orang coba? Ada aja. Tadi ada yang jual 2. Ah malah di DM Remy aku anjir. Bayi no. Bentar nih coba. Dua tiga per tiga berarti berapa harganya ini ya? 23 bagi 3 juga menang. Ya bayarlah. Dua-dua nggak sih? Ini buat loper sepi cok anjing goblok. Tuh ya kerja setiap bulan aja.
7,7,7. Oh, 7 ya, nice lah. Tapi coba mana ini buat ceplak-cepluk. Ayo main belar nih buat ceplak-cepluk. Black Clover turun. Ceplak-ceplak. Buy out from Theon. Kejual di gini anjir. Tujuh. Iya nak, aku mau transmut chicken flu aku dengan gini nak, kebo nak. Kebo? Iya. Cuman kuli. Bull riding je. Biar gak bosan liat chicken flu nya. Aku ini aku transmut ya. Suruh aku transmut juga. Suruh aku transmut dengan ada pokoknya mobil gede biru putih kayak traktor dia ada asap lagi. Udah tuh mewakili traktor banget lah. Itu enggak, ah yang mana? Yang UTM? Enggak, ini gue pakai nih. Apa sih namanya itu ya? Namanya itu lupa aku. Oh itu, yang paling bawah, yang gambar bibir ya? Bukan. Ini belum jadi bentuknya nih. Tuh gini. Pakai. Ketuan aja, anjir. Anjir, what the fuck? Keren anjay. Ada asap noh. Nilai-nilai apa gitu namanya? Loh, kok bisa masuk bawah? Loh. Diam-diam beli. Ntar menurut DL sana dia beli. Coba nih bisa gini ya. Menyamar hilang gitu ya. Bisa, pakai ring. Ya pakai ring, cok. Wih, ini bisa nih menyamar sini. Terus ngedrop sini kan. Ngobrol-ngobrol ngedrop. Langsung ngetik. Ya, nggak usah gitu. Tinggal diam aja di atas. Kan dia nggak sadar door-nya kebuka. Ntar pas ngedrop DL langsung ngambil. Iya cu, ini kok gak sadar open nih publiknya. Bodoh. Gue harus dipantau sih, siapa tuh nanti ngedrop pending 200 kan dia di sana, bah. Iya cu. Ini jual spot kayaknya dia, bukan ya. Iya deh. Sell digi 43. Aduh, ini ada yang jual digi bapaknya lah. Bawa traktor lagi, cok. Thank you.
Hitung sih anjing, Mak. Hitung dia berarti enggak red 7,5 berarti. 152, Cok. Beda 2 WL doang anjing. Cok, masih ditawar banget. Investasi sih beli digi ini, pen gini. Iya sih. Apalagi pas kemarin-kemarin tuh gue. Iya, Cok. Sebelum berubah sih aku bilang, sebelum berubah jadi warna ungu gitu. Waktu itu berapa ya harganya masih ya? 6,5. Iya, 6,5. Apalagi Redcam sekarang udah mahal ya kan? Iya. Emang sebanyak ini aku bakal nge-restock ini? Yang mana kita tahu, itu kan di luar kota penda, by that way ya. Jual seatnya juga kah? Enggak lah ya. Jual dong. Ngapain tuh jual seatnya? Tekor aku jual seat tuh. They're from my bill. Wah ini ngisi pen sebanyak ini. Iya kah? Jadi kan lihat dulu itemnya apa aja. Apa samping wet door aja kanan kiri doang ya? Di atas nggak perlu nih. Ya nggak sih? Itemnya sebanyak itu kah? Nggak, itemnya cuma ini aja. Dua ini biar ngejekin pristone sama backgroundnya. Udah nggak... Kalau gitu banyak-banyak naruh pending. Ini cu, tapi pikir-pikir juga nggak bakalan bisa aku isi semuanya kan. Nah kalau beneran ada itemnya selain itu berarti isiin. Kalau nggak ada mah tinggal isiin sheet sama block sama wallpaper udah. Ini linknya dia taruh mana nanti ya? Di atas white door ya? Linknya kalau paling bagus tuh di situ sih bener. Di tengah-tengah pendingnya jatuh. Bagian yang tepat di yang berdiri tuh. Di atas white door berarti. Ya. Nanti dia jatuh. Kamu boleh langsung ke linknya ke white door. Tanpa link back ke sana lagi. Iya, kan enggak kalau gitu kan enggak perlu pakai link back. Kan enggak beli di gini, link di door. Beli di gini. Kita kan beli permak. Permak kan bebas mau ngapain, mau di mana naruh gininya. Nah, aku kemarin mikirin makanya aku pakai door pengin balik lagi ke sana gitu. Ya enggak perlu beli kalau gitu enggak perlu. Link back gitu. Berarti kalau enggak gitu nih apa namanya? Yang apa namanya? Pentolan merah itu aja pasangnya di atas white door ya. Iya. Kayak pet maker itu kan. Iya. Itu cakep tuh. Berarti ya pending bawah aja kali ya, nggak perlu atas ya. Bawah aja kanan kiri ya. Dia ya, ada dua aja. Dia ada item lagi satu itu sebenarnya dua arpen, Cok. Dua arpen itu jatuh dari Magic Impi sebenarnya. Item-item aja sih. Tapi kebanyakan pending kalau nggak isi semua nggak. Magic Infuse yang itu udah yang mahal di 4 BGM. Wah,
Mana nyari gini anjir. Oh, ada dwarven wall sama dwarven column juga, Cok. Ya, masukin. Axolot Howdy juga dipakai magic infusion. Itu yang di bawah tuh enggak usah banyak-banyak sih gininya, kayak bloknya cukup satu pending aja sih. Tuh enggak dua pending dah. Biar pas aja, Cok. Enggak, kalau misalnya ada item lebih biar enggak sampai ke atas ini. Oh, iya ya. Berarti berapa ya kira-kira? Ini ada tambahan item lagi 2 berarti nih. Oke, berarti berarti apa namanya ya? Magic Infuse 2 pending, seed 1. Oh, aku tahu, coba beli dwarven column dulu. Yumbai, kok ada dwarven enggak Yumbai? Perlu pending banyak-banyak lah, Cok. Biarin tempat atas nih cepat trading lah. Trading magic infuse. Iya, Cok. Dwarven wall tuh sama dwarven column tuh beli di mana, di Elda kali ya? Enggak. Sel dwarven dulu, biasakan nyari di ini dulu. Nah, di IMO tuh udah kalkulator dari tadi, mak. Sudah mau bilangin sih aku dari tadi, mak, kira mau kalkulator lagi. Kamu chip coba ya. Dwarven column dijual 200 noh. Ih, niat banget linknya, Bang. Wah, anjir. Udah berasa kayak wahana. Aduh. Ih, cocok. Apa namanya sih yang air-airnya ada seluncuran itu? Water boom, Jo. Berasa udah kayak di water boom aja, anjir. Satu lagi dua aja, goblok. Tapi lagi satu lagi dua aja. Tuh udah jauh-jauh, itemnya kagak ada lagi. Wah. Wah, bodoh. Ini lantai dua nih, second floor nih. Habis noh. Capek-capek lantai dua habis. Ah, sialan. Oh, yang itu itemnya beli? Iya, dua per kolom sama wall. Ah, itu. Ah, belinya di situ aja dulu, di Pendela. Dah. Beli aja dikit dulu pakai nyoba. Iya. Di mana? Pendela ada, Mas. Pendela. Kalau soalnya 200%. Ya. Udah habis. Pendela itu. Pendela Tap Joy. Oh, Top Joshi, rada-rada sih. Ini ada yang... Ini dwarven background juga ada, noh. Tapi ada nggak backgroundnya? Ini, kalau nggak salah, itu di sebelah kiri deh dia. Iya. Yeah. Baru. Oke, ini. Aku sebelumnya. Udah merasa kayak di surga ya. Putih. Putih coba gerojo. Apa ya pikiran orang ini pakai background begini ya? Terlalu gelap kayak hidupnya ya. Gak ada no, dwarven column sama dwarven wall no. Paku yang ada oh, ini. Oh bener 200 cok. Ini mah SSB ini kan, blok SSB ini. Dwarven column ini. Bisa masuk ke sana beli? Maksudnya itu pakai apa? Pakai hiasan? Enggak. Dia dibikin dari by magic in, by magic dari magic infuse. Oh. Jadi kalau di supplies. Makanya iya. Pas deki by pas deki dwarven itu owner by magic infuse itu habis dia sold semua.
pas deki aja. Tapi itu masuk gini si roll builder juga sih. Bagus itu. Nah. Ini cuman ya harganya, harganya 200 per satu ya, jangan berharap banyak aja sih si PD. Iya. Cuma sebagai pelengkap aja sih. Sekarang nyari wall-nya nih. Ada wall-nya lagi satunya tuh. Sel luar fan wall. AOTZ ini selalu mendominasi di AMU, tapi kagak ada isinya. Kata rapnya bentar. Kita nyari di LDAW-nya Yombai. Habis nak dua orphan kolomnya, dua orphan wall. Top joy berarti. Habis-habis aja dua arpen kolom ini loh. Nyariin di mana ya? Beli di mana sekarang lah? Habis-habis aja loh. Oi, 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 oi. Pen background bukan sih? Wah, luar pen background beda lagi ya. Oh beda, nak luar pen wall beda sama luar pen background ternyata. Luar pen wall tu kecil mana nih? Bentuknya sama, namanya beda. Apa itu otoritas udah bikin teh jahe, udah bikin air jahe pasti enggak ada. Ah ini dia, habis dong. Habis dah. Gimana nyari dua fan wall ini sekarang? Fan wall in IDJOB. Kita bisa masuk AMG LG. Udah susah nyarinya. Alwar. Tunggu ada juga. Pavir coba. Sama juga. Susah nyari dwarven wall. Dwarven wall block.
Ini juga nggak ada, mana nggak ada. Ercua juga punya Arsha. Ercua ini harus punya luar pen ruang harusnya ya. Coba lihat dulu. Dwarven cuman nyari wall dwarven wall ya dwarven bird di pemilik granit blok blok granit blok blok wall ini masuk dari 3 R 2 4 setumbuhnya 8 hit. Wah, eh 3 hit tumbuhnya 4 jam hilangan. Sabtu 50 kayaknya bawa udah ada nih akhirnya ada dong. Which thank you the subs Han Choi, mana di dwarven wall, dwarven wall mau lihat nih. Sign and board display bukan, terrain bukan, letter item bukan, color wallpaper kali ya. Nah katanya ada luar pen wall mana? Masih ya, ya. Yap, akhirnya ada. Let's go. Mahal dikit, kita beli dulu. Akhirnya nomor tadi kan buy my main pushet. Halo bang, halo Anan Choi, halo halo, welcome to the stream bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, selamat berbuka teman-teman. Selamat berbuka ya. Enjoy, aman. Berarti dua ini, dua itu. Dua ini, dua itu. Oh, dwarven kolom ya. Pen satu ending dua pen
satu pending. Nah, sama. Oh. Gimana ya anaknya? Bentar. You don't have room. Nah, aku mau lagi backpack. Pertanyaannya menjebak kali ya. Duh, temen gue gak ada lagi di Discord. Oh, ada Arya, tapi dia lagi gak ngomong. Coba kalau dia ngomong sih, harusnya gue tahu sih. Lagi dia gak ngomong, cuy. Emang gimana suara? Masalahnya dulu. Set begini. Yes. Ah, itu suaranya. Begitu suaranya Yunas. Kalau kau biar tahu. Apa? Itu ya, tadi dia nanya suara buaya kayak gimana katanya. What the fuck, man? Ah, itu tadi. What the fuck? What the fuck? What the hell? What the? Yeah. Baru datang ini suara buaya. Ini dia nanya, cuk. Cuma menyampaikan aja. Tuh, backpack penuh gara-gara Startopia tadi. Banyak kali orang live sekarang nih. Ya. Eki, William, Grimjul, Syarif. Eki ngapain dia? Ngapain dia? Wah, dia mah produktif kali dia. Iya kan dia minggu ini mau jual jar dia. Wah, anjir. Apa sekarang udah nge-mes dia? Pokoknya dia bilang hari Jumat apa hari kapan mau jual? Apa hari Jumat nge-mesnya? Anjir mahal lo beli sekarang 200 per 105. Anjir. Kok pokoknya kalau salah cleannya itu sekitar 30 delan kalau jadi injar daripada jual ACC. Cleannya berapa? 30 delan. Cleannya? Iya. Berarti nyari Ancient Stone Gate dong berarti kan? Enggak, iya. Benar nggak sih apa namanya? Ya bukan Ancient. Iya, SG. Oh, SG udah bener. Wah, aku ngapain aja? Waduh ya. Aku maksudnya mau nyari Glover Tersempeon aku sekarang. Itu yang mahal kali ya? Gara-gara apa ya? Iya, gara-gara gak tau ini pelak apa lah, gak tau. Bikin mahal. Ya cu, tente lah. Ini aku kalau dapat champion sih aku gas sih atau enggak clover. Clean-nya GG soalnya. Iya, no, mau ikut juga. Masih yang ngurusin bypass cucu. Bayangin double long tuh nge-break tuh sehari tuh dua hari tuh udah bisa dapat satu farm loh. Lu libur dapat 2 farm, berarti 2 farm udah 30 deh. 2 hari udah 30 deh. Seminggu ya, seminggu anggaplah. Anggaplah jual 2 farm seminggu udah sih 60 DL seminggu.
Iji ya, cuma harus 50 sompeon sih, 2 farm. Satu farm tuh 25 sompeon. Iya, nak. Cuma gitulah, lebih lu kan enak, tanpa sompeon udah bisa kan ngebreaknya. Tapi kecil kan ngebreaknya. Enggak kecil, jadi cuma agak lama aja jadi satu farmnya. Profitnya mah gede. Oh iya sih, bener juga. Cuma agak lama aja jadi satu farmnya. Oh ini tambah seed. Stone, okay. Walk. Main deh adik-adik. Kenapa nggak ini Ki, apa namanya beli? Apa namanya yang di kiri itu, apa namanya yang pilarnya 2-2, terus yang kanan pilarnya 2-2. Maksudnya itu beli Leon kan itu tuh, apa namanya, background sama pilar. Oh. Kumpulin aja background, pilar sama pilar. Ini wall ini semuanya ke background, Cok. Raven wall ini bisa ditembus nggak sih? Raven wall bisa. Oh nggak, Cok. Block yang maksud, Cok. Blok. Ya. Ini namanya Raven. Nah, itu pindah. Itu jadiin di ininya dia sebelah kanannya. Iya, wall sama wall. Ya, kolomnya baru jadi gini di sebelah kiri sama wall-nya. Bread desainnya nanti aja, belum dapat soalnya. Kali lupa ajang, Jok. Kolom sama kolom, wall sama wall. Ya, dia berhubungan lah karena dwarf pen ini dibikin dari ini, by magic ini. Ya, magic. Ya, berarti beliau harus nge-stock seed-nya. Magic into seed ini. Berarti nanti di tengah-tengah itu beli, taruh nanti gini, magic kim seed blade-nya, pakein pin. Anjay. Sekarang beli pet maker yang bulat itu apa namanya? Di block base block ya ada. Ya, baik. Bambu gua udah di restock belumnya, belum, Jo. Oh, wah, gajian kah? Kok WL-nya hilang? Miss ya. Miss kan sekarang. Oh, iya. Gajian plus, jangan bilang beli lo enggak ngasih harga makanya enggak restock. Masih aku, Jo, di. Eh, Bang Hai Alpha. Gua 50 no. Lumayan lah. Apa yang laku sebenarnya? Aku lu yuk. Aduh, nggak bawa lapas sih aku. Itu harganya di mana beli liong taruh itu, kok nggak ada harganya? Itu di gini ya. Di box itu. Ada kan? Itu firehouse-nya udah kebeli 5 itu. Sisa lagi berapa, Jo? 150 kan, belinya bukan 200. Stoknya 2000 dah. Enggak, maksudnya di pendingnya gua 2000. Ini aku udah naruh harga lo di sini. Oh iya, udah itu ya. Udah, belum dia, berarti belum di restock gitu. Belum itu. Sekarang nih orang-orang gini nih, apa namanya, streamer sekarang pasti rajin live nih. Soalnya udah mulai puasa. Oh. Apa hubungannya? Ya, dia kan maksudnya abis puasa tuh kan kayak abis tarawih gitu-gitu kan. Agar dia pasti nge-live. Ya, kayak tadi Cak Imah tuh pagi kan nge-live dia. Pagi banget setengah. Berarti kalau di sana WIB tuh pasti setengah 7 dia. Setengah 6. Di sini masih setengah 7. Objektif marker ini mahal kali ya? Lumayan. Bang, ada lava seed? Enggak, cowok. Udah dibilang tadi enggak ada.
nyari no di wood dart no, break dart tuh sampai bawah no. Kurang dah. Ini dimintain. Ada yang jual 4 no. Aduh, so L doang lagi ribet lagi cok. Harus keliling dunia. Nggak ada orang-orang farmingannya bukan lava kok. Tuh, mana ada di backpack kuno? Nggak ada men. Astaga, di begal apa gue cok. Gue ada begal nggak? Aduh, nggak ada. Jangankan BGL, MBGL ada aja. Lah nggak bisa cok, naruh cok. Ya itu hancurin dulu atasnya. Aduh, satu aja dihancurin. Lah padahal ada sepis di sini kecil doang lo gue tapi ya. Mana bisa beli? Butuh kali jo. Mana begitu kursi kuno? Biarin kali begitu ya. Itu taruh aja karampet apa objective markernya pasti nyambung lagi tuh. Oh ya? Kan ada gini ya, ada slide, ada apa namanya lemnya. Teori dari mana hari ya? Coba di lem itu. Kanan kiri. Enggak, iya. Pokoknya lem aja lah, pasti bakal nyatu itu sama ini. Kayak ini. Eh, nyatu kali ya. Coba nyatu. Nyatu kan tuh. Bagus. Ada space turun di tengah. Ada perpisahan begini cu. Banget liatnya. Black maker udah dipasang lagi. Atau nggak pindah ke atasin lagi satu blok tuh. Ya itu aja sih yang masuk akal tadi ya. Ya di atasin satu blok bisa. Gak ada ke cara lain cu. Ada sih. Apa kayak gitu taruh di atas terus di wall di apa namanya di lem gitu ya palingan gini fisur fisur di gate boleh tuh dragon gate biar dilubangin tengah. Enggak ada emang cuy. Terpaksa harus naikin satu blok. Iya naikin satu blok. Terus isiin apa bawahnya? Hah? Tuh begitu, Cok. Ya beli piton lagi, men. Ya,
Ini mohon maaf permain. Gara-gara dia nih cok. Nah, aku jadi begini di sana ya. Aku sih. Kan juga sih ini kelola orang. Gepar. Gepar apa gepar? Ya anything lah. Anything you want, bro. Ya, aku ada word nih. Apa dirt nih? Satu stack. Terus nih, ini atasnya apa dong di situ begini kan? Kira-kira pet maker doang. Bisa, bro. Bisa aja. Kabar kita pikir dulu nih. Kita pikir sama-sama ya kan. Apa yang harus kita isi di sana? Gak ada, Jo. Ada, pasti ada, Bli. Ya. Mana desainer Yumbai, yuk? Yumbai apa isi itu, Yum? Wah, anjir, pet maker ini benar-benar rusak parah. Masalah satu merah begitu doang. Tapi kalau enggak gitu, taruh di mana pet maker-nya, coba? Langsung aja ke white door. Ya, ya, karena enggak ada link balik, ngapain nih, coba, ya? Iya, kan gak isi link balik. Kan gak isi link balik, cukup bodoh, cok. Astaga. Kan gak isi link balik, ar baru ngaku, cok. Lah, bodoh. Ngapain masang pitmaker? Kan gak isi link balik, men. Disconnect langsung loh. Saking bobrok aja. Ya bagus, ente lah. Error connection. Wah udah sih ente. Ente. Dah beli blok ente ini kalau begini. Awas aja nih. Nah, enggak. Oh, kayak. Ah, dari mau end stream. Lah hilang langsung blokku ini pas diambil nih. Hilang orang masih gitu, Bro. Cocok. Beli piton lagi, pitol tuh mahal loh. Tadi udah objective pet markernya udah 5 WL udah ya. Wih, anjir. Yang menghargai kali, cok. Tuh habis lagi noh. Piring satu, cok. Aduh, break lagi. Siapa tuh dapat dua ya? Nah, nggak dapat. Anjing. Udah kagak cerita blok, cok. Wah, tambah banyak jadinya anjir. Bodoh, bodoh. Nah, tambah blok, cok. Tambah blok. Udah kagak. Aduh. Tambah blok bodoh lah. Fixing gara-gara harian saya. Dia bukannya banyak punya blok itu. Tahu di mana. Yang kemarin salah-salah bikin itu loh. Iya, males gua nyarinya. Piton itu di mana ya? Piton itu ada di sini. Hitam kecil kali itu. Ada kah? Kali itu. Hah? Ada kah? Di mana ya? Mana di mana kok ya piton itu?
apa namanya, piton. Iya, piton-piton gitu ya. Mana yang kecil kali itu? Gua taruh di ujung-ujung aja. Bentuknya gimana emang ya? Bulat isi tali gitu. Tumbuhnya 9 hari lagi, Cok. Gila. Dia di jenis di apa namanya, yang ini vending-vending random nih biasanya. Piton, piton rook namanya dia. Jarak kali ini. Salah ngetik wood. Cak Imah, Cok. Cak Imah, door-nya enggak apa, portalnya enggak ditutup. Portal apa? Itu portal, portal gudangnya dia. Masuk ke sana. Udah dropin, Cok. Item-item, Cok. Nah, aku tidak scammer. Wah, anjir, piton rope-nya di mana ya? Deh. Piton rope mana, Cok? Waduh, coba baik. Cir. Jumbai beli di mana biasa diem dia nih? Berapa satu? Murah itu mah. Cuma nyari di Penny susah, Cok. Mata nggak bisa ngeliat di mana dia. Wah, anjir, di sini ada 2 RPN wall 20/1 dong, Pak. Apa namanya? Wind rope, winter rope. Ah, ini ketemu aku di bawah dah. Adventure rope piton namanya. Urop R R U P. Ar, cariin aku riding bull dong, Ar. Riding bull. Riding bull kerbau gini tuh loh, apa namanya, banteng itu loh. Tapi jangan warna merah, Cuk. Rit. Bilang. Mau transmut sama gini, transmut sama chicken flu. Beli Leong nyari rope jauh-jauh, coba ke buy rope. Banyak ada. Berapa harganya? Satu each, ada 4K. Oh, aku dapat 2 aja. Cuma 2 WL. Riding bull. Iya, susah tuh nyari, coba aja. Satu DL aja normalnya. Riding bull tuh kalau nggak salah farmer kan? Iya, roll farmer ya. Dapat riding bull itu. Ya, tunggu farmer, aku level 9 nanti. Wah, lama, Cok. Nganan-nganan aku, Cok. Gak mau nih. Setelah itu gak perlu belajar, udah ada resep tinggal modalnya aja. Aman, mah. Keluar kepala itu, Cok. Sampai kepala aku keluar, Cok. Beliau nyarinya harganya berapa? Sedial normalnya sih, kemarin gue nyari-nyari itu. Kayaknya sekarang dapet sih, Mbak. Kemarin susah nyari ya? Yang bener. Anjing, gimana? Anjing, kemarin lihat aku sih. Ih, udah laku, anjing. Ya, Cok, aku mau chicken peluru jadi banteng, Cok. Yang coklat, kan? Kalau bisa yang warna merah sih. Soalnya kemarin di sini deh. Udah sold aja. Si maker aja, Cok. Ya, beneran, Li. Orang dia rollsnya udah Farmel level 9 ya, terus dijual sama dia. Kenapa kok nggak jual dia, Cok? Beli yang telat sih bilangnya, coba 2 hari yang lalu. Nah, dari 2 hari yang lalu udah ngomong, Cok, sama Yungbay. Ini sama aku enggak. Aku kemarin jalan-jalan, kurnya ada sih. Harganya kalau nggak salah
pas 1 DL misalnya 100 ya, 100 DL atau 105 WL deh. Waduh, kasihan dong pengunjuk. Dia emo sih jalan terakhir nih. Emang susah sih nyari item itu. Kalau kan Rose semua level 9. Iya, siapa yang sekarang level gitu kan gitu jadinya. Iya. Termasuk item langka. Ya dibilang langka sih ya. Ya sama kayak fishing dinghy ya. Iya, ini. Nggak mau reading demon, mau reading demon dog. Hah? Riding demon dog. Nggak, serem ini. Tuh, simple gini aja, udah magic infuse. Cobain linknya dia tuh. Efek gak kan begitu ya. Efek baru kita gas tuh. Ini transmut sama badak. Oh enggak lah, larutan nanti coba. Coba sama badak, coba sama di tiara. Kok nama woodnya kayak orang mood bang? Iya, bang mood. Aku gak tau cu nama wood yang pro cu. Lu mau keluar? Kok? Ya aja kalau rame itu pasar men. Nggak ada sih dark soul ini. Susah kan? Susah cu. Kalau dua hari yang lalu lebih dapet sih tuh. Aku kemarin jalan-jalan soalnya nyari songpeon. Kayak nyari BMC. Iya yeah. Rumah lu kan kayak pasar. Tetetetetet, aduh, backpack ada remen, cok, lupa aja, punya remen. Ini drop. Pasar depan rumahku remennya pas kebakaran, nah mungkin tuh rumahnya Ray pas kebakaran, cok, rame. Nah, gak canda udah. Beneran lagi kan, susah sekali nih. Ya, kita taruh dulu ya kan. Ini tadi berapa harganya ini ya? Kita set satu dulu, nanti kan bisa diatur. Tuh begitu ar, magic infuse ar. Tinggal link aja nih ke white door nih, kelar udah urusan. Terus atasnya ini buat apa ya? Tadi tempat trading. Dari dulu sampai sekarang tempat trading itu cuma mitos. Semua woodku itu tempat trading itu cuma mitos man. Gak ada yang benar-benar jadi tempat trading yuk. Semuanya datang dan pergi yuk. Nih sell riding bull.
Ini nih. Ih, mahal cuy, 150 anjing. Masa? Iya. Ada satu lagi. Pasti ini dia yang beli cuy, kemarin dulu. Pasti dia beli ini. Pasti dia sih. Bayar Yongbae cuy, pasti jual kebo Yongbae ini. Ini kalau mau sih 150, 149. DZ CH. Iya karena banteng ini lumayan langka kan. Ya banteng itu udah mulai langka kan. Iya apalagi warnanya merah juga. Ah, gak ikut ya. Gak ikut-ikut ya. Tapi Ghost Champ dijual 40, no murah yung. Normal kan? Normal tuh 42 kan? Emang murah mati 2L bang. Emang Bilong udah dapat nyoba itu? Kecil loh itu beli. Iya ya? Kerbau itu kan? Iya, bull itu kan, riding bull. Oh, kecil cok emang cok. Kecil ya, mini dia. Kelihatannya besar di gambar. Terus enaknya, apa pengganti chicken flow nya biar lebih, biar nggak bosen ya? Riding apa lagi? Hah? Riding Mian. Ya kali cok, macan cok nanem. Kecil lah itu main. Ular lah ular. Kecil ular. Itu item yang baru yang kayak lele itu. Chicken dah paling bener dah emang bener cok. Nah start tuh lagi sekali ya biar gak lupa cok. Beda beli. Untuk menunjukkan skill start dulu cok. Mercon mulu ya bang ya. Ah kenapa nih? Not in not start tool. Nah habis start tool gua. Apanya yang habis? Teleporternya cok. Iya cok. Ile kurang dari 10. Bisa begitu ya? Iya surgery aja gitu. Kurang dari 5 kalau gak salah. Kurang dari 10 juga. Padahal itu kan hak-hak kita ya. Lah, kita kena biar gak skill fail beli. Gitu ya? Iya. Ya sabar mang. Itu dilatih mang sebenarnya mang bulan puasa nih mang bulan puasa mang. Sabar mang. Kau beli long puasa? Oh, enggak Yongbae, aku mau wakil Yongbae. Ya. Yongbae puasa bolong-bolong cok. Bukannya bolong semua? Wah. Iya kan yong, bolong-bolong yong. Hilang dia. Anjing. Teleporternya mahal banget. Biasanya puasa sehari dia. Kemarin bilang ya aku lihat di Discord. Ini dia. Sehari juga aja. Sehari makan kan. Sehari ngapain aku kemarin ya? Makan aja Liliong, aku pas pagi datang ke Discord aja makan Liliong. Wah oh, gak ada cuy, kok fitnah kali ya. Gue puasa kemarin cuy. Eh wah kedengeran Liliong lagi ngunyah kok. Tetangga kayaknya cuy. Baru kedengeran Liliong lagi ngunyah pas ngomong dulu. Oke, okay. They are demanding you leave the interior. Wah ini tumben nih, one angry ship nih. Gak pernah nih dapet ini. Berarti teleport langsung dulu, enggak. Udah pasti drone cok. They are demanding you leave the territory immediately. They are demanding you leave their territory immediately. Oh, yeah, dia leave. Dia menyuruh kamu untuk meninggalkan teritorinya segera gitu loh. Hah? Ada kapal deket gitu loh. Oh tuh. Berarti yang drone kan? Ngecek. Coba ini kita lihat ya. Ini belum pernah soalnya nih. Kita ngecek ke harusnya drone sih. Benar drone dulu cok. Nah next, repairing the aggressive ship, lock weapon and they're prepping to fire. Wih dia prepare untuk menyerang loh. Tadi kan down scan the area, repairing the aggressive ship. Ada kapal yang agresif katanya dekat-dekat kita. Dan dia mereka udah ngelock weapon dan bersiap untuk menyerang gitu loh. Kita harus teleport. Ngapain cok? Teleport nggak sih? Iya sih kayaknya teleport nggak sih. Masa kita diam aja cok? Masa harus scan cok? Udah tahu musuh di depan.
Wah, tapi di rumus nggak teleport sih disuruh, Cuk. Apa disuruh? Torpedo, Cuk. Nyerang-nyerang gitu, Cuk. Anjing. Oh, bentar-bentar. Coba kita baca baik-baik ya. Your tactical drone udah menyekian area dan refill, di refill ada kapal yang agresif gitu loh. Mereka sudah mengunci target gitu lah dan mereka siap ya, untuk menyerang. Berarti kita serang juga dong. Maksudnya yang kita yang nge-lock yang ship yang agresif itu, maksudnya agresifnya dia enggak nembak, maksudnya kayak apa, kayak apa mendaliinnya kayak amburadul gimana gitu. They have locked weapon and they preparing to fire. Ya cuy, aku malah disuruh kabur malah dia cuy pengecut cuy. Terbido cuy. Orang kita di lock, aku kira ternyata ship itu loh. Your Groton torpedo knock out their shield. Looks like they're considering their option. They become less aggressive. Nah, dia udah menurunkan agresivitasnya dia karena dia udah knock. Yeah. Your Groton torpedo knock out their shield. Shieldnya mereka udah knock gitu loh. Jadi tembak lagi biar meledak gitu. Looks like they're considering the option. They become less aggressive. Dia udah gak agresif lagi. Masa kita agresif lagi, Cuk? Tembak lagi. Ternyata di sini disuruh deep R. Deep itu apa? Deep tuh ngajak gini. Ngajak. Oh, diplomat, Cuk. Bener, Cuk. Oh, berarti ini kuncinya, Cuk. Kalau dia udah gak agresif, ya kan? Dia, yeah. Mereka udah gak agresif, kita ajak dia diplomatik gitu loh. Dia, kita ajak berdamai gitu. Ajak ngobong gitu lah. Nah, karena ini kan kita ketemu kapal di luar angkasa yang kita tidak tahu. Tiba-tiba dia jadi agresif, setelah kita serang dia nggak agresif. Ini nggak masuk logika sih kalau kita aja ngomong, Cok. Iya. Ditembak gitu, Cok. Kita manusia aja. Sejak kapan game ini logika? Oh ya juga lah, lanjut. Gitu. Jangan diploman lah, soalnya torpedo. Pici bilang lanjut. Nah, the cyborg diplomat is able to establish communication. They are willing to discuss peaceful solution in person, tuh. Lanjut. Tuh, kata diplomat cyborgnya ya, robot diplomatnya bilang dia bisa untuk komunikasi. Dan mereka ingin kita mendiskusikan sesuatu untuk mendapatkan solusi perdamaian gitu loh, Cok. Setelah ini terjadi, apa yang kita lakukan, Cok? Mati. Tele itu nggak tadi suruh, Cok, kalau rumus, Cok. Tele? Kok bisa tele ya? Kok bisa tele ya? The cyber device sampai kemudian they are willing to discuss peaceful solution. Kan ini they are willing, mereka willing ingin melakukan diskusi untuk perdamaian itu loh, untuk solusi perdamaian. Habis itu kita tele, Cok. Oh, tele ke sana berarti ya. Ini berarti dari pesawat kan pisah nih. Pesawat A sama pesawat B, ya. Pisah pesawatnya nih pakai apa namanya? Ngomongnya tuh pakai apa namanya? Kita harus cari ke sana kan, yeah, dia kan. Iya, yeah, kita ngomong via telepati buat ini. Yeah. Ngomongnya pakai toa. Pakai toa bisa jadi itu. Setelah dia bisa diajak bicara, kita datangi dia ke sana itu. Kita teleport ke sana. Logikanya keras sekali sini, Cok. Setelah kita teleport, ya kru teleport to the waiting puzzle tuh kan. Kru kita udah teleport ke puzzle-nya dia, ke kapalnya dia. Misinya adalah misi hati-hati untuk berdiplomat gitu. Berharap mereka menerima official surat dari kita gitu loh. Apakah ini pakai Ibrin? Apakah waktunya pakai Ibrin? Setelah ini apa nih? Oh. Langsung terpik. Perang lagi. Diplomatnya hancur lagi. Cuma kita terpedo juga ya, langsung pecah diplomat ini tuh. Serius nih. Kayaknya pecah langsung diplomat ini, Cok. Tuh reputasi kita kan 100 nih. Kalau kita torpedo nih kayaknya coba ya, kita coba torpedo, Cok. Apa yang terjadi, Cok? Ih, sukses, Cok, katanya, Cok. Skill sukses. Oh iya, yeah. Torpedonya berhasil terkirim gitu loh. Tapi tidak membantu. The Groton torpedo sail to into space with the Shimmer Scion. Your crew teleport the waiting puzzle. Mission careful di diplomasi of the ASAP. Ya, ini lakukan dengan benar nih, kalau begitu. Enggak. Krunya masih di dalam pesawat musuh, langsung di torpedo. Ternyata disuruh dokumen, Jo. A wing berapa-apa, they are riding us at time like this, come on. Okay, dokumen. A wing, sepeset deh. Nah, the opposing ship captain, tuh. Kapten dari kapal sebelah udah menyetujui
with the recommendation with sudah menuju dan menandatangani dokumen menjamin bahwa kita, penumpang kita aman melewati space mereka. Jadi bawa orang-orang kita balik sekarang gitu. Oke, berarti kita teleport lah ya. Yuk. Tapi ada shield muncul, berarti bukan shield sih, benar. Iya, mengecoh. Jadi gini, maksudnya kita masih enggak trusted sama dia, masih gitu. Iya. Apa kita torpedo? Torpedo lagi tuh sekali, Jo. Enggak lah ya, teleport kita tuh selamatkan kru kita, Jo. Dan selamat, Jo. Sekarang kali yang nge-torpedo ya. Iya, anjir. Lu dapat 3 blaster, 3 mayan. Mulai lagi ya. Kru masih di kapal sebelah di torpedo. Hampir mati kru itu. Ini apa nih? Oh, karena di Delta ya, jadi backgroundnya berubah. Ya. Jadi negara api aja. Kayak di Mars Delta. Gitu. Bukannya Beta. Oh iya, di Beta aja. Sama kayak game ini Beta aja. Game ini Beta aja. With the hull star dan predator racing spirit the ship apa nih to man nih around the ship you have somehow warp into the path. Oh, you have somehow warp into the path of giant star with the hull starting to melt and the temperature is rising. Temperaturnya naik. First priority is the ship. Prioritas pertama kita adalah kapal. Kalau udah prioritas pertama kapal itu apain kita, Cuk? Shield lah, Cuk. Kita harus prioritaskan kapal dulu. Abis itu the hypersuit cut was the heat and radiation tuh. Dia udah memotong pemanasan dan radiasi yang terjadi di kapal. But the hull is still badly damaged. Tapi hull ini masih mendamage, memberikan kerusakan pada kapal kita. We need to repair it before we do anything else. Kita disuruh nge-repair, Cuk. Apakah space made untuk nge-repair? Belum tentu, Cuk. Space made dipakai sekarang. Apa scan dulu? Kayaknya galactic bot ini sih kayaknya sekarang keluarnya. Coba kita cari di rumah solar impact itu apa. Karena ini kita disuruh memperbaiki masalah sini. Tuh, pertama benar shield, yang kedua tuh bolt, Cuk. Nah kan benar kan? Sekarang dia berfungsi bolt. Galactic bot ini kayak baut ya, apa dah gitu ya. Udahlah pakai ya, itu. Kamarnya repair berarti itu. Iya, repair. Oh, itu kalau Smith tuh mungkin what ship ke ya, apa? Kru kita ya. Iya. Ya. Kru kita ada yang tembak gitu kayak tadi di rudal gitu. Lagi kalau ada itu cendera. Pengkhianat aja kru sendiri di rudal. Dikirim dulu ke sana kan terus rudal. The crew however are not doing too well. Nah ini baru nih. Langga thanks to the galaxy but the crew however bagaimanapun kru kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja gitu. Solar radiation and blazing heat spread to the ship, they dropping like fly. Tuh katanya itu radiasinya itu udah menyebar di pesawat kita, udah kayak partikel-partikel kecil begitu. Jadi kondisi karyawan kita, kondisi kru kita sedang tidak baik-baik saja. Apa yang kita lakukan? Kita kasih space medical. Bener nggak ya? Bener, Jo. Nah, next nih. That's why made to stabilize and refresh our crew tuh. Medicalnya udah berhasil menstabilkan dan menyegarkan kru kita. Nah, tapi kerusakan yang terjadi di radiasi di kapal kita belum sepenuhnya diperbaiki. Bagaimanapun bagaimanapun shower of spark cascade onto the bridge as a system menjembati cascade ini ke sistem fail dan kami membutuhkan komputer backup in a place. Kami membutuhkan komputer backup. Udah yang berhubungan dengan komputer ya ini AI ini, Cok. Akhirnya kepake, Cok, yang tadi kita gagal ini enggak dipakai. Iya, kayak karena ini sistem AI gitu kan, sistem intelijen apa namanya? A itu apa ya? AI. Iya, itulah teknologi. Robot enggak sih? Iya, auto robot, teknologi kerja gitu. Ada kerja, ada mengirim rudal mau. Kau masuk juga ke pesawatku, Cok. Bentar, Mang. Ada sih, Mang. Bentar. Ini lama kali dari tadi. Brain managed to repair the core replacement protocol and reboot the critical system tuh. iBrain itu udah mengkulingkan, menyegarkan protokol di sistem kita
dan mereboot, merestart sistem yang terjadi kerusakan itu, including termasuk warp core. The ship is bad shape, buruk, but the spirit the old girl yet. We just need to chart a new warp goes out the gravitational eddy around the star before we can escape. Wah, apa nih? We just need to chart a new warp course of the gravitational eddy around the star before we can escape, sebelum kita bisa kabur. Apa? Ini scanner aja sih yang masuk akal sih. Coba kita cari ya rumusnya. Oh, drone disuruh aja. Iya kan, maksudnya mungkin disuruh pakai mancing drone itu, Blin. RBE Brain ini udah memanage, dia udah mengatur dan memperbaiki kerusakan yang terjadi di sistem, including the warp core, including warp. Warp itu kan perpindahan, pusat yeah. perpindahan. Tapi kapalnya lagi di dalam keadaan yang terburuk. Tapi masih ada spirit, kekuatan wanita tua. Apa anjing? We just need to chart a new warp course. Di sini dibilang we just need to chart a new warp course. New warp course berarti tempat berpindah baru kan gitu. Iya, jadi gravitational FD around the storm. Drone-nya disuruh ngecek dulu beli mana yang tempat aman, baru abis ini teleport. Oke, okay, kita tap drone aja. Eh, udah kelar, yuk. Hah? Ini 3 April. Anjay. Enak juga sebenarnya ini. Enggak sih, ini kayak kita membuat cerita apa yang harus ditambah-tambah. Ya, cuk. Lengkapi kata-kata berikut yang kosong kayak gitu ya. Iya, anjir. Bener, cuk. Tuh, Star Captain Kill-ku udah 20 sih, aman sih. Coba bikin sampai dapat CCTV, guys, buat ku pasang CCTV-nya. We got a pirate radar, we cannot let this continue, Captain. Ready to attack triple Imperial Interform Core position. We can't let this continue, Captain. Let's take them out. Oh, drone dulu lah. Rebel. Ah, yang ini nih, sit and weapon. Look like diplomacy is not an option. Udah nggak mau diplomasi deh, cuk. Easy, easy. Prepare for incoming. Defense up. Shield kita naikin. The enemy is closing in, hoping to find a ching in ammo so you can, Captain. Aduh, oh, serang lah anjir. Torpedo, cuk. Nah, explain the hero, but nobody can do it to press assault. Torpedo lagi. Kelar. Kali torpedo nih, beli liong nih. 3 starship wall. 3 starship wall. Oh, wall. Wih, udah bisa enter Delta, cuk. Bah, Delta, gas. Gas nggak sih? Delta dapat apa tadi ya? Oh, belum gresak, men. Coba. Abis Delta baru gresak kalau salah. Iya, abis Delta baru gresak coba. Mas gak sih, beli ya sekarang left pertama kali nge-start tuh, coba dulu semuanya sampai kemana kemampuannya kan. Iya, coba. Starter Utopia, ntar. Starter Tools Utopia. Aduh, ngediknya apa tadi ya? Starter Utopia, Utopia. Delta ini dapet apa ya? Penasaran juga yang gas ya, ini main di Glolactus anjir. Di Glolactus aja, cok. Belum apa-apa, udah sampai sana, cok. Yang Glolactus terus dapet Howi tiba-tiba, bah. Tiba-tiba. Gak jelas sih langsung aja. Coba lihat di Delta dulu. Reward Delta Sector. Delta Sector itu masih tetap biasa, bisa dapat droid pet. Droid pet bagus nih, pet robot ini. Murah itu CWL. Anjir. Jadi yang warna biru itu kan? Iya. Dia bisa dapat okay. Imperial Starship Blast. Itu lumayan tuh Starship Blast. Oh, sama dapat MK yang 3 noh.
Lumayan sih. Gas delta yuk, gas delta. Sama weather machine loh, dapat stargazing mulu kan lumayan. Lumayan. Pinjam pro beli sini, Bang. Ke L99 Alpha, Bang. Cuk, lebih terang lu ya. Iya, Cuk. Enggak nemu. Iya sih, kalau aku lihat kemarin kebo itu kecil ya. Kecil ya. Banteng itu. Nah, ini bisa, Bang. Bagusan reading neon. Singa cuy, kali singa aku suruh gini cuy. Singa aku suruh apa namanya? Udah bener sih, ayam udah bagus sih. Nih nih, ini traktor keluar ngarpes tadi deh. Udah keluar asap loh. Teh anjir gede kali cuy. Sebenarnya yang bagus tuh reading gorilla sih, cuma enggak bisa ditransmut. Besar dia, reading gorilla. Badak juga bagus sih, nah. Badak kecil. Wih, ini udah kayak mesin-mesin di Jepang aja, Cok. Tuh. Apa itu? Mesin harpes ini, men. Wih. Cuma dia bisa getar-getar dikit ya, tapi nggak bersuara gitu. Kayak kayak gini, kayak apa namanya, traktor yang warna biru itu kan gerak-gerak deh. Iya, Cok. Apa transport ke traktor itu? Ini bagus, Pak Scapenger nih. Cuma suaranya jelek kali. Oh itu bagus, itu gerak-gerak dia ting. Keluar asap lagi hitam-hitam. Coba gimana? Gini deh beli chicken flow transfer suruh transfer chicken flow. Astaga. Anjir. Si Raka tuh punya ide tuh anjir. Beli dua-dua aja. Kayaknya ide nemunya dari aku sih anjing. Harus tahu coba dari Rak. Suruhnya transfer semut chicken flow. Coba rambut gini. Lu mantep. Tengah di jojo. Bagus itu. Jadi kan orang-orang, "Bang, kok ngarpesnya pakai chicken fluid?" "Bang, nanamnya kok pakai suruh, Bang?" Dan kebalik ya. Iya. Enggak pusing-pusing nah. Oke, kita enter data sector ya, guys ya. Simsal lebih mabar kedabra, let's go. Oh, you have 3.947 star mail lab until you reach the next region. 3 juta enggak tuh. Oh, mending gini sih berarti, Cok, setiap udah sampai mending langsung aja next, kalian ngumpulin star mail ini juga. Tapi kalau susah ya mati kita, Cok. We cannot let this captain, let's take them out. Ah, gampang. Dia enggak kurang position drone dulu. Demon looks like diplomasi preparing coming defense. Iya. Yang tadi tuh. Udah, agak gampang ini mah. Wih, 4 growth token, Jok. Groton, growth token. Groton, mana? Floating in the middle of the stream, we must investigate future. Apa nih? Giant scale itu kayak pernah nih. Open the... Floating the middle nowhere host. Oh, dia floating in the middle tidak tahu di mana, sangat aneh. Kita harus investigasi ya, kita drone lah, anjir. Floating di mana? Yang tadi kan open the first skeleton of some titanic beast. Floating in the middle nowhere. Drone aja. Nah, detekan drone return the beast look utterly dead, but the brain is still alive. Otaknya masih hidup, just barely, but we need to find a way to interface with while it's still flickering. As you crow explore the backing space bar, but rabbit space dog soon upon them. The rabbit space dog hairy and nip your crew. Your people are taking the meat out their captain. Oh, kru kita diserang, Cok, sama gini, sama kelinci luar angkasa ini. Jadi kita harus Giga Blast. Torpedo ya langsung, Cok, biar mati semua. Kru-krunya mati, Cok. Giga Blast, oke, okay, Giga Blast. The best look out there, but the brand. Yep, your crew fly up in the air above the pack. Oh, berhasil, no. And they play in shock and panic, they are gone. Udah gone, katanya, tuh. Udah pergi, dia. We need to find a way to interface with while it's still flickering. The best look out there, but the brand. Just barely. Kru-kru health-nya turun, tuh. Oh, iya, Cok, kru health-nya, Cok. Bener, Cok. Jadi kita kasih space mate dulu harusnya. Weh, bener anjir.
Your sign of beside going in passion, you keep insisting this can only last before the brand paid out. If we don't get the data from us now, we lose our chance to advance imperial knowledge. We must hurry. Apa nih? Your sign officer is growing impatient. Tidak sabaran. He keep insisting this can only last long before the brain otaknya hilang, hancur. If we don't get the data from this now, kita tidak dapat, we lose our chance to advance imperial knowledge. Oh, kalau kita jika kita tidak mendapatkan data dari penelitian ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk pengetahuan ke depannya, jadi harus buru-buru. Berarti apa yang dilakukan ini? Supply kah? Oh, kalau gak dapat ilmu, berarti kita ajak damai dong dia. Reputation. Look utterly dead but the brain. Your science officer is growing impatient. Petugas science kita udah tidak sabaran ini. Dia petugas science kita udah gak sabaran. Dan dia ingin kita melakukan sesuatu dengan cepat sebelum otak yang masih hidup ini mati gitu. Oh, teleport dong. Berarti dong kita harus cepat-cepat kan gitu. Coba kita cari di rumus sejalan skeleton itu apa ya. Ini baru dong. Beli GC, beli. Itu udah keburu mati otaknya itu. Otaknya hilang. Otaknya hilang tuh. Drone, beda ternyata dong. Drone, AI, shield, supply. Tadi apa aja ya, drone? Berarti dock dong kadang, supply dock. Iya, supply dong sekarang. Tadi nggak ada. Oh, tadi nggak ada AI. Tadi beli long untuk AI. Tadi beli long itu kalau nggak salah, yang pertama itu kan drone. Drone benar, yang kedua itu harusnya AI, cok. Tapi tadi beli long gini, space meat kan? Space meat gara-gara enggak, giga blastnya itu baru giga blast. Ya. Terus space meat gara-gara crew healthnya turun. Habis itu tadi apa lagi tuh? Habis itu ini dah terakhir. Oh, berarti beda-beda, no? Supply coba kali ya? Bukan beda, beli tergantung kalau beli liong ngikutin dak gininya mungkin sama mungkin. Coba dah. Sekarang supply berarti ya? Iya. Ah, oh, benar juga. Supply itu apa sih? Ngapain nih dia? Just barely, but we need to find a way to interface with wireless still freaking ring. Look like other day, but still like just barely, but we will need to find a way to interface with one. We need to find a way, cu. One way? Where? Tuh, still. Ya, apa itu yang cukup terus ya? Apa kita teleport sekarang? Nah itu. But the brain is... Ini apa namanya, makhluk asing ini atau beast ini udah mati tapi otaknya masih hidup. Jadi dengan berani kita but well, we need to find a way, kita harus menemukan jalan. Iya, teleport dong. Kan biar otaknya enggak cepat mati kan, kita harus teleport untuk nyelamatkan kan, itu maksudnya biar dapat ilmunya. Oh, anjir, reputasi langsung turun, crew health langsung turun juga, men. Aduh, kena serang waktu itu. Berarti salah, berarti itu apa dong? Mega Hexagon leak, the crew is getting light-headed. Pirates are hacking computer system, they are trying to disable our life support. Bentar, siapa dulu yang kita selamat ini berarti nih? We got an oxygen leak, oksigennya udah bocor. The crew is getting light-headed. Dia udah sakit kepala nih, jadi kita harus selamatin crew dulu, baru Brian kayaknya nih. Iya. Yeah. Gitu, okay. Tadi nggak mencet Ibran sih, beli bener sih beli. Iya, cuma nggak tahu Ibrannya tuh pencet pada saat di mana gitu. Oh, mungkin pas tadi itu sebelum ini kayaknya. Iya, pas tadi sebelum teleport itu mungkin. Ini dua pilihan ini, karena pilihan kedua itu adalah pirate udah pembajak ini udah membajak komputer sistem kita dan dia mencoba mendisable life support. Dia mencoba mendisable life support. Kenapa nggak Ibran dulu? Kan crew kita masih 80. Crew health kita 80. Siapa yang kita selamatkan duluan itu? Komputer apa reputasi dulu, Cuk? Kalau nyelamatin crew health berarti apa namanya, kapal kita diretas dong. We are still losing pressure to the oxygen leak. Kita mengalami tekanan kebocoran pada oksigen ini.
efeknya adalah kru kita menjadi tambah buruk. Apa dulu yang selamatkan ini, cuk? Gua correct but it's not useful right now. Reputation 75, crew health-nya 80. Coba AI dulu kali ya. Biar enggak dihack dulu ya. Iya, biar enggak kertas. Wah, anjir, ship health-nya 85 semua turun, ar. Mampus, arar. Itu udah bener itu. Yang orangnya udah hilang satu tuh. Dua ini. Gua sekarang cok. The pirate hacker in system and they're working havoc with the kingdom. Okay, ku sembuhin dulu crew health ku dulu cok, sebentar. Nah, aduh, ship health ku yang malah rusak cok. Ya, karena ship health sekarang ship health berarti keburu hancur nanti. Itu gara-gara kertas itu berarti. Hyper shield kah? Bentar. Apa galactic bot yang buat galactic bot dong, nanti keburu hancur nanti. Iya gak sih? Iya, kapalnya hancur meledak cok. Udah ngamang luar angkasa nanti. Mampus lagi. Mampus ini cu. Hyper shield dulu apa galactic bot ya? Aku galactic bot sih. Kalau iya, galactic bot sih kan. Iya. Ini untuk perbaiki, coba kita perbaiki dulu. Tadi berapa ya? 57 sekarang cu. Tadi berapa ya? Naik. Tadi 40. Oke, naik berarti. Oke, tetap kita benerin berarti cu. Berarti sekarang defend gak dulu gak sih? Nah, aku pentingin dulu kapalnya dulu cok. 267 kan, naik terus cok. Tapi kalau nge-defend jadinya kan dia nggak bisa nge-serang ship kita, beli. Bentar. Tuh, naikin dulu cok. Sampai hijau dulu cok, ship ku cok. Wah, anjir. Nah, udah hijau. Udah hijau, shipnya udah hijau. Berarti langsung defend. Bentar. Aku selamatin dulu. Waduh, ship health ku langsung. Aduh, tuh okay. Kan makanya defend dulu beli biar kru-krunya kan aman jadinya. Tuh. Wih, banyak kali ngambil tool ini. Iya, makanya Arsen tadi defend dulu sih biar enggak banyak ngabisin tool. Pirate are hacking our computer system. Oke, okay. Hyper shield kita naikin. Ship health kita turun. Udah nih hancur dah ini, cuk. Yo, hyper shield. Yo. The eye blend calculate your success 90%. Itu apa namanya? Pirate hackingnya masih ada loh itu. Iya cok. Berarti masih gini, masih butuhin AI brand gak sih? Coba AI brand. Ini udah melebihi rumus di gini kan? Banget cok. Ini nih, sotoy begini nih. Mampus sekarang anjir. Itu gini ya beli, sipnya udah 60 tuh. Makanya nih gue naikin dulu sipnya. Tuh udah 100 reputasi ku 75, apa yang mengatasi reputasi ini sebenarnya? Time to beat the ship, we need to distract with food. Entah, the hypership hot protecting your ship inside the crater head. Roll in hunger and try to bite your ship. We need to distract it with food. Distract dia dengan food. Food apa? The ship ground the beast long forward and take bite out your hull. It's so hungry. Dia hungry. Oh. Supply, cok. The hypership. The hypers hold protecting US raider around inside the creature head. It's raw hunger and try to bait your ship. Dia mencoba untuk memakan kapalmu, menggigit. We need to distract it with food. Kita perlu mendistract perhatian dia dengan makanan. Yang di sini yang termasuk dengan makan dia cuma supply ini, Jo. Ya. Supplies. Wih, berhasil, Jo. Gigi anjir. Wah, gue diambang kematian tadi tuh antara nyelamatin kru dulu atau nyelamatin kapal, cok. Anjir, gigi men. Giant Skeleton nih bisa-bisanya ya. Gila, gak mau lah ketemunya lagi, anjir. Tapi itu sekarang nemu itu lagi, udah sih. Wih, anjir. Starship Transporter dapet mah. Wah, gigi, cok. Udah deg-degan tuh kapal mau hancur tadi tuh. Berapa persen dah tuh? 40% tadi. Anjir. Gini nih orang soto ini. Kartu deh, habis dah. Tapi saya banyak nih ngabisin tools. Banyak. Delta. Banyak kali ngabisin tools, sumpah. Untung nggak teleportnya sih ngabisin. Nah, teleport habis aja. Oke, relax sebentar. Ini
Boleh-boleh sih buat clip sih, udah ada Dick Luxer tadi aku cuma itu. Nanti pakai omongannya Mbak Google itu. Beginilah starter kalau orangnya sotoy. Sudah kapal cuk. Wong-wong tul sih. Wong-wong tul men. Bikin star puyut. Boarding party. Jadi kita tahu loh harus apa-apa jadinya. Iya. Yeah. The ship shake up violently as you come here. Your seat flicker and people completely feeling something wrong. Ada yang wrong nih dengan kapal kita. Ini bukan drone sih. Berarti kapal, sama gitu. Kapal kita bergoyang dan your seat flicker, seatnya ngeflick dia. Dan completely fail, gagal. Something, ada yang satu yang salah ini. Jadi kita scan dulu nggak sih? Scan sih harusnya. Yeah. Coba kita cari ya. Nggak usah lihat rumus, gas aja langsung. Bener, Cok, sekian, Cok. Nggak usah lihat rumus langsung, gas kayak tadi seru. Anomaly pawn, 2 Xenoid Warrior. Ah, yang ini tahu nih, aku nih. Yang ini Xenoid Warrior. Iya, gitu dah sih, ketembak aja, Cok. Gabaster. Enemy down, Gabaster 2-1 Warrior, hit space naik to battle. Iya, ketembak lagi, Cok. Lagi sekali. Nggak kelar, anjir. Gini, ada kayak yang susah kayak tadi tuh, Cok. Stellaric Reunion Starship View Screen MK2. Wih, GG dapat lagi. Udah nih MK2 nih noh. Ini bisa dijual nih, lumayan mahal-mahal itu. Wih, bener-bener ya Delta ya. We cannot let this continue, Captain. Let's deck them out. Run. We got report sini sama atau kalau misalnya we cannot let this. Okay, drone benar dah. They raise shield and earn weapon. Dia udah mencapai shield kita. Oh, people megang depend kita. Ya, torpedo yang dua kali itu ini. Sabar deh, pan. Iya, torpedo dua kali ini. Wih, beda abis ini, cok. Oh iya ya, sama lagi nih. Captain, we're getting report a local supply chain pull on in the area as the close representative start to fall out to help. The review the local startup position Chris are blaming us for it. It's not our fault, but it's damaging our reputation at the same. Oh, bentar. Direct the enemy ship leaves one side of our mission rip gaping hole in the plank. They are injured but not defeat. Captain, we need to press the assault. Kapten, kita mendapatkan report dari local supply chain pull up in the area, di area tersebut. Resource of power causing food riot and starvation. Kelaparan as the closest representative starpia is fall to us to help. The reputes the local starvation crisis are blaming us for it's not our fault but it's the mere reputation all the same. Oh, dia starving, cuk. Dia kelaparan, cuk. Jadi dengan dampak dari semua ini yang terjadi ini, di area tersebut ada pelaporan bahwa tiba-tiba mereka ngelapor ke kita bahwa dia kelaparan, cuy. Apa hubungannya, cuy? Ya, sebenarnya tadi nggak usah ditorpedo, berarti harusnya tadi. Di sini terjadi adalah the repeat of the local starvation crisis. Nah, krisis kelaparan menyalahkan ke kita atas tindakan tadi gitu loh. Padahal itu bukan kesalahan kita. Dan itu menghancurkan reputasi kita. Pantas reputasi turun loh. Jadi jangan ditorpedo sih bro. Berarti ya udah, untuk memperbaiki reputasi kita kasih makanan, cuk. Itu aja jalannya. Yeah. Kita supply, cuk. Tuh hijau lagi. Kapal kita yang kuning sekarang. Ampus bunuh sudah the enemy ship spin back around for another attack, diserang gitu, cuk. Oke. Okay. Berarti gini. Hyper shield enggak sih? Oh, ntar. Out to crack our push up shield generation to red line. Entar. Menurut Starving review gear to accept our star supply tuh. Starving ini udah menerima supply kita, jadi dia udah hijau. Direct hit the enemy, nah, kita diserang. Ini antara kita perbaiki tuh shieldnya yang gini nih. Shield sih dulu, habis shield baru diperbaiki, gak gitu gak sih? Next is looking to crack our push shield generator to the red line and push our shield generator to the red line. Pih, kita di attack laser, cok. Mancur. Ya, masa logikanya beli, masa kita lagi diserang langsung perbaikin, kan harusnya kan shield dulu kan? Coba kita shield dulu ya. Oh, tambah turun area, bodoh anjir. Sekarang baru diperbaikin kan udah ada shieldnya. Oke. Kita perbaiki dulu. 86. Emang tadi?
Nah, udah 100. Nah, ini dia, Cuk. Ini dia, Cuk, karena udah 100 kita udah enggak ada masalah lagi. Promised the made the ship. The silicon worm drain from our ship, they make the ship. Wah, aku baru menyerang sih sebenarnya, Cuk. Karena di sini ada masih bacanya Captain, we need to press the assault. Kita harus menekan ulti sekali lagi gitu loh. Tapi ada kata-kata di bawah ini yang bikin aku mempertimbangkan keputusanku. Berarti di hypershield lagi gak? Apa gimana? Iya, kayaknya di hypershield lagi nih. Ya kita gak nyerang kan, jadi kita gak defend terus kan. Defend dulu, sampai ini semua ada bawah nih hilang baru. Silicon worm attack them set to our shield, draining their power. The silicon worm drain power from our side, damaging the ship. Merusak kapal kita, Jok. Karena dia itu drain power, mengambil tenaga dari shield kita. Jadi kita harus hyper shield lagi coba. Berarti kalau dia ngambil tenaga shield kita? Ya enggak dong, kalau dia ngambil tenaga shield kita berarti kita percuma nge-shield, Lee. Setiap kita nge-shield langsung diambil, bukan gitu. But still deadly, nah yang penting udah hilang bawah. Ship back around for another attack, less laser striking out the crack or hull, push our simulation to red line. The enemy ship spin back around for another attack. Dia udah, kapal dia muter untuk mencoba melakukan attack lagi. Sebelum dia nge-tag, karena kita semua udah hijau. Udah, Cuk, torpedo, Cuk. Kelar, Cuk, kelar, men. Sebenernya dari tadi gue torpedo udah kelar sih. Iya. Wih, anjir, Mandita dapat 2 clover. Ini mang, gue beli mang, 2 clover mang. Apa? Clover, apa? Leaf, clover, leaf, apa clover? Ya, apa clover aja nih? Butuh lagi 2 dong, kau. Apa udah dapat clover nih? Main buat nge-break, mang. Oke, continue lagi, Cuk. Wih, MK3 anak mahal, MK3, Cuk. Clover lah. Sini mang, aku beli mang. Dapat 5 dong kalau dapat di war. Main dapat 2 clover dari anjing. Gigi. Coba sampai berapa dah ini ya? Oh, baru 2.673, Cuk. Star milku, Cuk, dikit lagi, Cuk. Udah laku 50 WL, anjay, beli jual mon itu coba cepet kali, Cok. Anjing, mahal kali 50 WL. The server is trespassing on the territory on the immediately. Captain, a nearby outpost is hailing us. The server is trespassing on the... Okay, drone dulu. Kita ya drone scan, revealing the location of the outpost. They lock weapon and they preparing to fire. Hah? Di sini apa ya? Dia lock weapon and dia preparing to fire, kita fire juga dong masih. Bentar, outpost attack ini harusnya fire sih. Down, yeah. Torpedo, benar, Cok. Aduh, torpedo kan? Ya, yeah, torpedo dia. Nah, outpost shield. Look like they considering the option they have become less aggressive. Nah, dia udah nggak agresif lagi, Ar. Tahu kan kalau udah nggak agresif terus gimana? As your crew explore, they hear barking. Barking itu menggonggong atau apa ya? Ngomong gitu lah. Space bug. Pack up rabbit space dog is on upon them. Space dog hairy and nip at your crew. Your people are taking the mate out there, captain. Nih, dia udah less agresif. Berarti kita fokus di sini, Cuk. Kalau dia udah less agresif, kita ajak diplomasi. Tuh. Benar-benar. Ya, cyber diplomasi sampai communication. Cyber diplomasi stable communication. The outpost commander willing to discuss with police solution in person. Tuh, dia mau discuss solusi perdamaian. Explore the hellbiking. Masalahnya crew health kita 60%. Ini yang harus kita sambatkan dulu. Bentar. Nah, ada 100 lagi. SLF for the backing space bug attack rabbit space dog in upon them. Warm attack them set to our shield draining their power. The rabbit space dog hairy and nip at our crew. Your people are taking damage out there, captain. Crew kita tuh diserang sama anjing luar raksasa ini. Jadi, yang harus dia lakukan adalah menyerang balik dengan cara giga blaster. Harusnya tadi kita ngajak deep dulu gak sih dia? Biar sampai mau damai. Sebentar, salah klik, Cuk.
apa kok? Apa diklik beli? Mega Blaster bukan itu ternyata. Harusnya shield gak sih? Your crew pay gigabyte in the era about the pack up rabbit space dot and they flee in shock and panic they gone. Oke, okay, intinya crew kita udah selamat, anjing luar kasa itu udah kabur. Nah, the hotspot commandable to discuss maybe in solution person. Negotiation. Your crew is actually get to get over the outpost and start negotiation. The sooner we get to success, the sooner we get out of here. Oke. Okay. Berarti yang kita lakukan adalah selamatin kapal dulu, crew help, diplomasi. Aduh, susah. Kapal dulu gak sih? Soalnya kan gini udah hancur. Apa? Space dock-nya udah keluar kan? Udah kabur kan? Iya. Yeah. Oke, biarkan aku menyembuhkan ini dulu. Misalnya hypershield ini. Nah. Hypershield ini sih. Oke, ship help udah, crew help juga udah. Sekarang baru kita diplomasi. Tak. Itu yang urin-urin tu masih loh, yang urin-urin tu yang pemicu masalahnya. Kita tim satu ini fokusnya cok. Berarti sebab diplomasi sebab tu the outpost commander is willing to discuss space pool. Dia ingin kita willing discuss space pool. Tadi kan udah diplomat, terus sekarang dia ingin discuss. Masa kita diam di kapalan? Kita harus kesana cok. Tuh. Kita kan udah diplomat tadi pakai toa, terus dia udah oke. Okay. Dan komendernya dia pengin kita mendiskus untuk sesuatu solusi perdamaian. Jadi kita harus ke sana, kita teleport. Oh, enggak torpedo beli ya? Enggak anjay. Perang dunia lagi, cok, torpedo, cok. Yopan komendernya udah teleport chat. Ah, waiting ya. Hopefully they accept our special paper picture. Hopefully ya. Ini masih aja no seal ini no. Iya kan? Berarti ini masih. Itu ship-nya bingung punya serang loh itu. Seal-nya kita tambahin coy. The crew need to be able to resume the detail of the cargo deck. We need to take that pick out and the crew need to be able. Oh, crew-nya keserang. We need to get that repair. We can do much. We can get supply and out. Which is sama saya nobly dah. So the main cargo bay door is not opening. Dia tidak kebuka. Kita perlu memperbaiki ini. Oke, jadi kita perbaiki dulu. Nah. Waduh. Bentar. Crew health kita harus hijauin dulu. Oke. Ini mulai ngerti aku. With the mission, your crew teleport the waiting outpost mission ke diplomasi. Hopefully they accept our official paper of hostage. Reputation yang berarti kasih suplas beli. Ini ngasih? Iya ngasih suplas. Reputasinya beli long turun gitu. Nah ngasih suplas sudah reputasi udah 100. Sekarang baru dokumen kan karena outpost mission ke hopefully they accept our official paper or spaces. Baru sekarang dokumen. Hmm. Apa tele dulu ya? Your crew teleport to the waiting outpost on a mission of careful diplomacy. Hopefully they will accept our official paper passage. Oh, dokumen. Jadi kan udah teleport ke sana. Sekarang ngasih dokumen. Ya. Sekarang ngasih dokumen. Kita udah megang dokumennya, terus teleport ke gini. Ini balik lagi sekarang teleport. Nah, let's bring our people home. Tuh. Teleport balik udah kelar. Ya, kalau tadi teleport lagi, balik lagi ke sana, ngabisin teleport. Terus-terusan teleport-teleport, Cok. Apa tuh? The Brat? The Brat? Iya, aneh-aneh kali. Itu ada clover leaf brilliant, tuh. Iya, ada satu, Cok. Apa The Brat? Technopiecer. T-shirt cannon, Technopiecer, ada satu. Startup pen. The Brat ini, cok, apa Brat ini? Apa The Brat? Baju, cok. Jelek kali. The Brat. Brad Pitt, nama.
Hey, Mr. Neon. Nah, aku lupa lagi bajuku apa yang ini deh. Oke, okay, let's go. Duduk yang rapi. Begin start voyage. Halo sistem, start going away. What's happening to our computer? Aduh, nah ini nih. Beli Leong, drone-nya habis ya, langsung di gasnya ya. Lucu. Tadi udah ada peringatan betul. This was not on start chart, suddenly all your system start going haywire, what happening to our computer? Nah, kalau udah komputer ini tahu kan? Yep. Hey, brain, cok. Eh, bentar apa scan ya? Coba cari jangpang dulu. Oh, bener AI, cok. Soalnya komputer kita rusak di awal nih. Dai blame battle something nasty in our ship network, managing to get the system back online, something still missing. Satu still berantakan with the computer to what out there? Apa yang terjadi di sana? Scanner berarti. Enggak dong. Di drone disuruh jo. Terjadi di sana berarti bukan terjadi di sini kan? Oh iya no. Dai blame battle something nasty in our ship network. Oh, di bagian jaringan kapal kita ada yang suatu yang buruk. Minute get the system back online. Minute itu untuk membalikan sistem kembali online. Ada sesuatu yang berantakan di komputer. Tuh, what's out there? Apa yang terjadi di sana? Kita kirim drone dulu untuk ngecek. Karena kan di luar pesawat. Masa manusia akan kirim keluar, cok. Drone kirim keluar, cok. Udah, berarti drone udah keluar. You scan the area with the tactical drone reveal ramsek ship hiding in the debris field. Oh, ada kapal yang bersembunyi di debris field. It look like we had been attacked by junker. Kita udah di attack sama junk food, cok. Jadi kapten, all hand, red alert. Wih, red alert, cok. Peringatan merah nih, cok. Peringatan darurat nih. Kita udah di attack by junk ini, kapten, all hand, red alert. Kalau udah red alert, ini kita ngapain, cok? Torpedo lah. Torpedo lah, ayo adu. Nah, tegak tuh besok mesti junker ship tuh udah menghancurkan kapal jangput ini. Making attack stop. System are still flickering. Sistem kita masih bermasalah. I don't think we can continue until they complete it fix. Torpedo lagi sekali nggak? The Groton torpedo smash into the junker ship, blasting it with the hacking attack stop. Desa. But our system still flickering. Sistem kita masih flicker, cok, masih rusak. AI brain gak sih? AI nya suruh benerin. I don't think we can continue until they accomplish it fix. Iya bener cok, AI cok. Karena di sini, kata kuncinya adalah dia udah berhenti ngehack. Tapi sistem kita masih rusak gitu. Jadi kita harus benerin dulu sistem. Jadi AI brain. Dolar anjir. Nyai. 4 teleporter charger tuh dapat teleporter 4 cok. Tapi kalau drone gua habis gak? Beli dulu itu. Ya asik anjir, sumpah asik cok start tuh cok. aku juga belajar ya gara-gara beli Leong nih. Anjir. Ih sampai ke gini itu loh, Soul Katana design itu bisa aja sih. Terus start tuh di sana. Karena ada yang dapat juga bisa dijual kembali cok, ada harganya cok. Apalagi nge-game-mu beli Leong, bu. Iya, yeah, ngampas-ampas banget. Wah, lupa aku buka Rolos, no. Harusnya buka Rolos sampai level 3 aja, cok. Tadi aja imah level 3 kurang sekarang katanya. Nggak, tapi udah cukup lah buat... beli Leong 3 kali gini. Nge-Rolos, gitu sih. Hah? Oh iya, beli Leong... udah, no. Tadi yang udah, no. Itu beli Leong udah 3 kali ngeros builder liat ya? Iya cok udah gemuk. Iya gemuk sampai 27 card, kan 16. Anjir. Cepet sih harusnya level 3 lah. Eh, mending kelarin dulu gak sih itu level 10 dulu, beli baru fokus star captain. Penyalah kali lagi dikit itu. Iya cok. Wih, ini nih dapat ini nih. Space Rock ini dipakai buat apa ya? Bikin uti apa gaya apa-apa itu? Ini bikin salah satunya tuh dah.
dapat batu. Kalau bikin lumayan. Kumpulin gitu. Ini dapat kapsul, kapsulnya juga buat pakai apa, bikin apa aja. Bagus. Oh iya, bikin bukti, bikin bukti space rock. Oke, okay, jadi segitu aja dulu ya. Udah capek juga. Istirahat dulu, makan, makan, mandi. Thank you banget tuh. Ah, thank you Al. Yumbai. Emang lah Yumbai yang jangan. Gue ciao dulu ya, segitu dulu cok. Startup ya kali ini cok, lumayan. Weh, ada variasi lah, ada. Ada apa ya? Ya ada challenge lainnya buat bermain Gotopia ya, cok, selain lu nge-break farming gitu kan. Ya pokoknya ada lah. Ya ada variasi jadinya gitu bermain cok. Ini starter sih emang yang kemarin belum sama sekali nggak tahu. Kayak aku nonton videonya Bangga tuh disuruh masang ketiga ini semua ini dulu. Sama item di bawah-bawah itu. Habis itu yoi. Habis itu disuruh beli apa namanya nih, ini nih skill spice kan. Tapi dari tadi aku nggak dapet fail sih. Kalau fail ini nih bensin di sini nih habis nih tuh, masih 500 nih, nggak dapet ya, fail. karena benar beli. Iya, nggak dapet fail cok. Ini lagi cok sini dia. Wih, Star Captain skillku 27, lumayan lah sih, kecil. Current Starlight Triple 3.483. Masih kurang sih untuk next ke selanjutnya. Wah, 1.500. Star Mail lagi buat sampai ke beta sektor, cok. Kalau udah sampai beta itu, kok beta? Sampai selanjutnya itu udah bisa dapat Grezak, cok. Beuh, ini jadi turun sih bakalan, proper. Udah ada ceplak-cepluk. Anjir. Nice. Ceplak-cepluk. Clover udah beraksi. GG lah. Nunggu mereka turun aja. Aku cuy, gue ciao dulu ya. Gak apa nih, jam 2 ya. Thank you, War. Thank you semuanya. Ciao dulu. Mantap.